penipuan. Pihak Let's Get Rich tidak pernah memberikan item gratis apapun dengan metode login ataupun meminta email kalian. Berikut adalah contoh penipuan. Kalian akan diberikan sebuah link website, lalu akan muncul item gratis. Setelah kalian klik, maka kalian akan diminta login. Perhatikan alamat website. Ini bukanlah website asli lain, melainkan website palsu. Ketika kalian memasukkan email dan sandi, maka data kalian akan terkirim ke si penipu. Dalam beberapa saat, akun lain kamu akan hilang karena terkena hack atau phishing. Langsung saja kita akan coba memasukkan email dengan asal-asalan seperti ini. Lalu kita masukkan password dengan asal-asalan juga, dan kita klik login, maka dia akan masuk. Padahal itu adalah email palsu. Ya, sudah jelas ini adalah website palsu dan bukan milik lain. Bagikan informasi penting ini kepada teman-teman Let's Get Rich kalian. Jangan sampai mereka menjadi korban phishing.
Oke guys, balik lagi bersama gue Derian Darmadi. Ya, dalam live streaming kali ini gue kembali akan bakar-bakar diamond di event pendant kali ini. Ya, event pendant kali ini kemungkinan besar teleport drawing, walaupun belum fix teleport drawing ya. Jadi kemungkinan besar bisa saja berubah seperti kemarin ya. Ya, kita lihat aja apakah jadi teleport drawing atau tidak. Kita tinggal tunggu aja guys. Kira-kira bakal down event gak ya dengan diamond 82.000? Gue takut gak down event 82.000 ya untuk teleport drawing ini. Wah, serem banget guys. Karena kalau misalkan gue gak down event di teleport drawing ini, maka gue gak bisa ngejar biskuit ya. Menyedihkan. Bang, emang flash sale kapan? Nanti Juni kalau jadi. Jarwin hadir bang, bodo amat. Aku tak peduli. Kalau nggak down parah. Bodo enak tuh si INC dapat voucher 10.000. Yoi, gila. Gua seumur umur main GT saja belum pernah dapat sekalipun ya. Sekalipun belum pernah dapat. Dan wajib kah buat biskuit? Yoi, wajib banget. Biar kalian bisa nge-recharge kalau ada pendan ini ya. Kalau nggak ada pendan ini rada kurang sih. Walaupun bisa pakai sudim sih. Tapi kan ini enak bisa di-recharge. Soalnya 80% anjim. 80%. Bang, sebut namaku Muhammad Farhan. Welcome back. Di rank weekend banyak yang ke band ya? Enggak ada yang ke band. Itu bukan ke band, itu namanya bug nama. Itu ngebug namanya. Jadi dia belum login, jadi namanya ngebug dan kosong ya. Enggak ada yang ke bandet mah enggak ada. Weekend battle aman. Aman guys, weekend battle. Itu kalau namanya enggak ada dia belum login itu. Teleport drawing skillnya apa? Sudim family skillnya. Pendant family cek aja. Banyak yang dapat white asa dari kupon. Iya. Bang Gri lagi op mem enggak? Enggak, udah penuh. Kalau mau ngantri aja, mungkin minggu depan ada ya slot kosong. Ngantri jadi disiapin, jangan masuk fam lain dulu gitu. Kalau kalian masuk fam lain dulu ya kemungkinan besar keburu keambil sama orang lain. Halo juga Fausan, welcome back. Oke, udah mau setengah dua. Kita tinggal tunggu aja. Jangan lupa guys, kalau kalian masih ada material event kali ini jangan lupa diambil ya. Dan kalau misalkan kalian punya golden 2 itu bisa dapat S plus populer, lumayan. Siapa tahu dapat kartu GG ya. Jadi jangan lupa untuk diambil sebelum update event. Halo juga Rendra Dinata, welcome back. Halo juga Seputer Aji, welcome. Awakan Mina kapan rilis? Tahun depan. Syarat masuk GRI apa? Gak ada syarat sih. Cukup key aja seminggu 120 udah beres gitu doang ya. Combine bisa nggak om? Bisa, combine aja. Pendan apa ini bang? Pendan apa nggak tahu sih. Tunggu aja. Sorry nggak nonton udah 3 hari soalnya sibuk. Iya nggak apa-apa. GG enggak bang, GG lah. Buat biskuit apalagi ya. Saat masuk GRI ospek FCS sama aku. Nah betul tuh sama Tumbal Cygnus, kalian harus video call S sama Tumbal Cygnus dulu. Cuman aku main survival sengaja dikalahin.
karena cuma misi. Halo juga Otamis, welcome back. Halo juga Nobakung, Gasruk. Belum Natasha, belum update. Hilangin slow mood, pala lu botak. Join membership lah, jangan kayak orang miskin. Halo juga Vanka, welcome back. Ada encore gak bang? Gak tahu, lihat aja nanti. Aku cuman ikan guys, gak tahu apa-apa. Aku kan cuman ikan, kalian nanya sama aku gak tahu apa-apa. Tanyakan saja pada GM sana. Aku hanya ikan, tidak tahu apa-apa. Pas biskuit rilis bakal seat bakal susah dipakai nggak bang? Enggak lah, karena biskuit itu kartu mahal, dijamin yang punya cuman beberapa orang doang. Jadi seat aman-aman aja, karena biskuit bakalan mahal, mungkin sekitar 50 ribu diamond lah kira-kira. Jadi tenang aja guys. Bang kalau pakai biskuit Sudin masih cocok nggak? Masih cocok lumayan. Seminggu bisa dapat berapa DM? Tergantung event. Minimal 2000 dapat lah. Tapi kalau eventnya lagi bagus bisa dapat banyak. Bisa dapat 10.000, 20.000. Entar ada event apa ya? Event apa ya? Enggak tahu deh. Bang ayah udah siap 6.000 kira-kira don gak apa? Pendannya nih, don lah pendannya nih mah. Biskuit itu apaan ya? Ya ampun. Biskuit aja masa gak tahu. Nih gua kasih lihat biskuit. No. No biskuit ini namanya ya. Nih. Ya jatuh. No biskuit tuh. Ya ampun. Biskuit aja masa gak tahu. Ini namanya biskuit. Bandar, apa kabar-kabar? Baik, Prasetyo. Welcome back. Itu wafer, bang. Ya, sama lah. Itu nabati. Oke, tinggal tunggu aja. Tunggu update. Mailbox kosong ya. Biar diamondnya pas 82. Nah, batu hijau rasa apa? Rasa green tea. Enak loh itu. Enak. Kalau yang kalian suka green tea matcha gitu. Kalau kalian penyuka green tea sama matcha itu enak banget. Bookme 100.000 gas sampai down. Good luck. GBU juga. Thank you so much, bro. Semoga lancar terus buat kerjanya. Semangat, bro. Semangat, semangat, semangat. God bless you, ya. Sehat-sehat selalu. Lancar terus buat kerjanya. Oh ya, itu bang. Mantap, yoi. White Asa mahal juga ya, jarang yang punya. Iya, dan kebetulan eventnya banyak, jarang ada yang ngejar, jadinya sedikit memang yang punya White Asa. Rasa yang pernah ada. Makasih bro Bokmui atau bro Benny. Kira enggak update belum guys. Bang itu 80.000 nabung berapa hari? Setengah tahun. Berapa hari? Mana ada 80.000 diamond berapa hari? Aduh. Setengah tahun itu. Bakar DM viewer lagi? Enggak. Kecuali kalau encore dan gua enggak ngejar. Kalau gua ngejar enggak bisa. Kalau gua enggak ngejar baru bisa bakar akun viewer. Kartu sih guys, kalau misalkan kartu kalian mau ngejar boleh tuh kalau mau dibakarin. Karena kalau kartu gua banyakkan skip ya, kecuali nanti biskuit. Kalau nanti biskuit gua pasti kejar. Spek PC-nya apa, Bang? Ada di deskripsi video ya.
biskuit ciel. Bang coba bilang Sasa Bagaraka malas-malas tapi A-nya diganti huruf U. Kartu masa depan banyak yang cocok talent drawing. Bisa jadi. Tapi cocoknya buat kartu yang ada recharge-nya sih. Kalau nggak ada recharge, rada kurang ya biskuit. Biskuit teleport drawing. Rp11.000 mending kejar biskuit atau pendan. Pendan aja, biskuit nggak bakalan dapat Rp11.000. Special DM Ras total berapa? Nggak tahu, nggak ingat. Ada yang cenggo 1.500, 1.200, 1.900, sama 800 sih ingat gua. Internet berapa? 150 Mbps. Ada di deskripsi video ya. Speed test 94 dapatnya. Cuman dapat 94 Mbps karena itu apa routernya cuma sanggup 94. Jadi mentok di 94 Mbps doang. Bang muka lu jelek banget. Jelek kali, waduh. Mantap. Siang juga Jason Leonardi, welcome back. Udah lama nih Jason Leonardi. Satu tambah satu berapa bang? 80.000. Bang seriusan 50.000 DM kayaknya cuma 5 orang yang punya. Enggak banyak. Wih, jadi teleport drawing ternyata guys. Mantap. Dan ada diamond mine atau tambang diamond ya. Ada supernya. Wih, kencang. Wih, gercep. Jangan juga update-nya. Iya. 24.000 daun biskuit enggak? Enggak. Oke, kita akan langsung saja in game. Ada diamond mine, materialnya 1 dan 1 dapat yang super. Lalu kalau misalkan mau dapat teleport doang, materialnya 5. Berarti ini kita harus ngumpulin 10A plus dan juga 15A. Oke. Set. Langsung kita masuk ke sini. Apakah ada encore apa enggak? Ada midnight shop jam 20 sampai 24, tanggal 18 sampai tanggal 20. Ada beberapa material. Teleport drawing equipment. Lah kenapa di sini ada Lulu Gembel? Pindah ke start dan langsung pilih pindah blok sudut, blok spesial ya. Iya sih Lulu Gembel cocok sih sama ini ya. Teleport, teleport, teleport dan tidak ada encore ya. Di sini ada quest popular pendant ticket, ada helm defense, the devil bubble gun, landlady dan lain-lain. Gas, siap bro, gas, yuk gas. Tidak ada encore, tidak ada yang lain-lain. Kita coba cek ke bagian combine. Apakah ada combine? Tidak ada combine. Oke, nggak apa-apa. Jangan lupa upgrade S-Pendant guys seperti biasa. Supaya kalian dapat material gratis yang kayak begini nih, yang warna ungu ya. Jadi itu di upgrade ke level max biar cepat gue giniin aja. Karena kalau gue upgrade di 1 juga materialnya nggak ada. Kita upgrade ke level 7 seperti ini. Srot. Nah, itu ada notifnya di atas ya. Upgrade S plus pendant. Get free. Free-nya ada di mailbox. Cek kodek, bang. Iya, bentar. Santuy, guys. Satu-satu ya. Satu-satu. Ah, ini dia ya. Bonusnya ada di mailbox. Bisa kalian langsung ambil. Oke, sekarang kita cek kodek atau cek diamond dulu, deh. Oke, 100 diamond. 20, 100, 30, 100, 50, 100. Ciel nggak kepake lagi. Pake lah. Sayang Lulu Bell nggak ada recharge-nya. Iya sih. Cuman buat dapetin... Aduh, salah pencet. Cuman buat dapetin pojokannya aja. Oke, kita cek ke Codex. Aduh, kok error sih? Nah, blue stack gua tadi error. Teleport drawing 80%, pindah ke start batas 2 kali. Saat tiba atau bangun landmarkku 35%, langsung pindah ke blok sudut atau blok spesial. Dan untuk yang ininya, apakah sama? 80, 2 kali 45, lebih gede. Oke, 45 ya, lebih gede guys. Bayar berapa yang support? Super, gak tahu. Ini juga 85, sorry, bukan 80 ya. 85. Yaudah, supernya belum muncul. Kita langsung bakar diamond aja. Ini kita free draw dulu.
Free draw 1, free draw 2. By the way, kok diamond gue nambah? Bentar. Diamond gue nambah dari mana ya tadi ya? Oh, dari tambang diamond. Sorry, gue lupa. 695 ya, gue update dulu. Gue lupa kok aneh nambah. Bisa-bisanya nambah sendiri. 695. Tadi salah gue ngambil tambang diamond. Harusnya jangan diambil, guys. Biarin aja. Kasih lihat doang. Jadinya repot deh. Harus update-update lagi nih botnya. 695. 695. Set. Oke. Nah, dah, yuk. Oke, yuk kita gas. Diamond. Ya lupa, guys. Gua aja sampai kaget kok. Lah, kok berubah? Dari mana berubah? Nerf 5%. Bodoh amat mau di nerf mau enggak, sama aja, enggak usah terpatok dengan persentase. Mau persentase 85 ya, kalau enggak aktif juga ya. Mau 85, mau 30. Oke, belum ada material sama sekali. Gua yakin ini 80.000 gak bakal down even. Aduh, serem ya. Wuh, wow, kan gak ada material satupun, guys. Mantap. GG gak bang, pendannya GG banget buat biskuit mah. Mantap. Nah, dapat material A doang. Oke, gak apa-apa. Lanjut. Baru dapat satu. Oke, dapat A plus material. Ada sedikit cahaya, tapi kita buka dulu yang A. Semoga nggak ada di sini. Set. Oh, ternyata dapatnya A. Ada S malah di situ ya. A lagi, A lagi, A lagi. Duar. Dapat 2 A-nya. Oke, karena Star Candy gue udah cukup banyak, kita teori beli Star Candy, guys. Dapat material kayaknya, atau yang tadi, nggak tahu deh. Bisa jadi yang tadi sih itu mah, yang tadi itu kayaknya. Dar. Oh, Star Candy-nya dapat A plus 1 biji, lumayan. GG. Ada yang super ya? Iya, ada yang super. Oke, kita balik lagi, bakar lagi. Buat seed cocok nggak? Buat seed cocok aja kalau misalkan dadu kalian tepat dan kalian jalan pertama. Kalau kalian jalan kedua, ya udah sih, mati sih. Kurang cocok gitu. Maksudnya kalau di jalan kedua, kemungkinan besar rada susah. Tapi kalau jalan pertama mungkin bisa ya. Fix-fixnya seorang fix snack event biskuit. Iya, kalau menurut prediksi gua, biskuit itu Jumat ini, guys. Karena kenapa? Karena hari Rabu tanggal 26 Mei itu ada turnamen full power dari pihak Getrich dan juga kerjasama dengan IndiHome. Jadi kemungkinan besar biskuit bakal dikeluarin langsung Jumat ini. Supaya orang yang ngejar biskuit bisa ikut turnamen mendapatkan uang gitu sih. Kalau bayangan aja ya, itu bayangan aja sih, bukan fix ya. Itu bayangan gua aja, dimana biskuit bakal keluar Jumat ini, terus nanti Rabunya turnamen full power. Jadi kulkas banyak pendan, iya nanti aja kita draw dulu. Karena nanti kalau gua kelamaan buka-buka kulkas, nanti netizennya ngamuk. Nanti hatersnya ngamuk, bukan netizen ya. Hatersnya ngamuk, guys. Jadi kita bakar-bakar diamond. Lihat skillnya, bang. Mundurin videonya aja, bang. Aku capek kalau ngulang-ngulang lagi, bang. Mundurin videonya, bang. Yang pasti ke start 2 kali ya. 85% sama setelah bangun landmark atau tiba di landmark, itu pindah ke blok sudut atau blok spesial. 10 Juni.
Enggak, lu udah dapat bocoran ini mah. Enggak lah. Tapi kalau kata seseorang kemarin, katanya biskuit itu 29 Mei, hari Sabtu. Kalau misalkan bener nanti ada update event hari Sabtu, bukan hari Jumat, update-nya berarti bener tanggal 29. Nanti kita lihat aja guys. Kalau misalkan sampai itu update-nya hari Sabtu, material super worth nggak? Worth it banget lah. Bedanya cukup jauh sih, 15% ya kalau nggak salah yang keduanya itu skillnya. 30 sama 45 bandingannya. Jadi bisa dibilang material supernya worth it buat dibeli. Sudin Family, iya Sudin Family bedanya bukan ke start sih. Kalau ini ke start kan. Bedanya ini ke start. Penjualan terbatas 6.000 ada nggak? Nggak tahu. Ada kayaknya. Limited apa? Hidden shop tuh. Belum gue buka. Ntar kita buka. Oke, kita buka hidden shop apa? S teleport summon 1-3 109. Skip dulu deh. Mahal, enggak punya duit. Gue lagi nabung buat beli RAM, guys. Enggak deh, enggak. Sekarang gue akan sedikit mengurangi pembelian jajanan GM sih. Mau upgrade RAM, guys, ke 32 GB ya. Mau upgrade RAM dulu biar enak guys kalau mau diamond rush atau apa lancar gitu, karena gue kalau diamond rush buka 4 itu rada-rada nge-lag dikit. Biskuit cocok gak pakai Redmond? Kurang cocok sih. Oke, kita lihat materialnya ya. Redmond harus bangun 3 4 dan 4. Nah, oke, okay, nggak apa-apa. Kita lanjut atau kita ambil dulu deh. Baru dapat 1. Oke, okay, kita akan ambil di mailbox deh. Kita scroll dulu ke bawah, kita tarik-tarik dulu karena ada yang belum keluar kadang. $3 material S-nya. Oke, siap. Itu sih pasti beli. Udah ada ya? Berarti kita akan itu naikin prosesor. Kayaknya prosesor udah cukup. RAM-nya yang kurang. Karena kalau dilihat di text manager itu RAM-nya yang habis. RAM 16 itu kalau buka BlueStack 4 memang habis soalnya. Tapi nggak tahu juga deh. Gua nggak terlalu ngerti soal begituan. Lihat di deskripsi video gua aja. Kalau menurut kalian itu prosesornya kurang, ya silahkan komen dan kasih tahu gua. Oke, kayaknya udah nggak ada lagi. Kalau nggak ada, kita lanjut draw pakai diamond. Oke, masih ada. Biskuit enak dan ini karena pasti lancar. Pasti bisa recharge. Iya, bisa recharge. Oke, nah, ini ada AS lagi. Bang, kemana download Gatris di PC di Play Store? Pakai BlueStack ya. Pakai BlueStack nggak bisa kalau PC doang nggak ada BlueStacknya nggak bisa. Oke, di sini ada misi apa sih? Oke, kita lanjut lagi guys. Materialnya kita beli dulu kali ya. Kok belum ada? Ada yang bilang udah ada guys. Materialnya $3. Waduh, bercahaya. Itu juga Gen 4 itu old banget. Iya sih, old memang. Karena ini versi yang murah. PC-nya versi murah, jadi dapatnya itu-nya yang versi lama memang, bukan versi baru. Kalau nggak lag, nggak bakal lag buka 40 stack. Iya, betul. Kalau nge-live aja, mulai deh nge-live. Soalnya kalau nge-live itu gue buka Google Chrome atau browser sama buka buka alat streaming ya OBS. Aduh, reconnect guys, bentar. Jadinya berat. Reconnect. RAM-nya masih DDR3, kalau bisa ganti DDR4. Iya, itu dia, mau upgrade ke DDR4 juga kalau bisa.
Kompetisi IndiHome Telkomsel ada kuota maxnya nggak tahu. Coba cek aja di Facebooknya. Ditendang. Relock lah biar ada. Nggak biasa juga nggak relock juga ada kok. Tapi kadang emang nyangkut. Ya nggak tentulah. Kadang nyangkut, kadang bisalah nggak mau terhubung. Pakai alien bagus nggak pendan baru ya? Enggak lah, mati dong. Alien pakai Redmond aja. Alien udah Redmond udah enak kok. Biasanya penjualan terbatas mulai jam 2 siang. Iya, biasanya agak telat emang. Kok nggak mau sih? Ya. Oh no. Kayaknya nggak support RAM DDR4 prosesor dan mobonya. Nggak tahu deh. Nanti dicek lagi sama yang jualnya. Sorry ini baru lihat live, by the way ini pendant wajib nggak? Wajib kalau misalkan kalian kejar biskuit. Kalau kalian nggak kejar biskuit nggak terlalu ini sih. Kalau DDR4 ubah mobo berarti beli PC baru. Oke, kita coba relock ya. Katanya relock biar limited shopnya muncul katanya. Oke. Kecewa bang, nggak ada encore. 5.000 cukup nggak? Kayaknya nggak. Lulubel juga ya, Lulubel juga cukup cocok. Buat bolang, bolang juga lumayan karena ada recharge. Yang penting kartu ada recharge juga lumayan cocok ya. Biskuit bakal ada encore nggak? Nggak tahu. Aku kan cuma ikan. Nggak bisa bang Der, aku udah relock juga masih kayak gitu. Iya tadi ada yang so tahu soalnya katanya relock, katanya biar muncul. Jadi gue coba aja, kita buktikan omongannya. Skillnya seperti Sudim. Iya tapi bedanya ini kestarte. Ini kestarte ya. Kalau ini kestart dia pindahnya. Mending Sudim Ori bisa unlimited. Iya sih, Sudim Ori bisa unlimited ya. Walaupun kadang suka gak aktif. Wajib kejar gak? Kalau menurut gue cocok ya. Cocok lagi. Menurut gue wajib kejar sih. Seed cocok gak? Kurang. Seed itu kurang cocok pakai ini. Karena ini cuma 2 kali guys. Ingat ini cuma 2 kali. Ya. Dapat A plus langsung. Ini 2 kali doang jadi... Kalau misalkan dadu kalian meleset atau kalian jalan kedua pakai seed udah susah gitu. Bisa sih, tapi gue pernah coba kan pakai Sudim Family itu nggak suka gagal kalau misalkan roll kalian meleset. Tapi kalau roll kalian tepat sih bisa tuh satu turn langsung komplit langsung bisa. Makanya tergantung roll dan tergantung kalian roll dadunya keberapa, ke satu atau kedua. Bang, kalau punya Sudim dan Redmond kejar nggak? Mubajir nggak? Nggak mubajir sih, karena pendana ini pasti kepake. Kalau bangun landmark pakai Gridfall bisa nggak? Kayaknya nggak bisa deh kalau Gridfall deh. Karena Gridfall itu skill yang aktif kedua. Biasanya nggak bisa kalau kayak begitu. Udah habis berapa? Hitung aja dari pin chat dan diamond sekarang. Dari pincet dikurangin diamond sekarang ya. Versi biasanya kurang worth ya. Rada kurang sih. Karena lumayan jauh ya perbedaannya. Bener kan gue gak salah ngomong kan 15% kan. Telat gak bang? Telat banget. Kita lihat lagi. Ini 85, 45. Ini 10%. Ya lumayan worth it sih, cuman kekecilan aja angkanya sih kalau dilihat. Bedanya sih dikit sih, 10 sama 5. Bang, kalau nggak mau ngejar biskuit ambil ini tapi nggak ada kartu yang cocok, mending kejar apa save? Ya save lah. Nggak ada kartu yang cocok, nggak ngejar biskuit pula, ngapain ngejar pendan ini sih, nggak guna. Kalian harus ada kartu supportnya ya, minimal kartu recharge.
buat bolang lumayan, bolang cocok lah. Pokoknya dari charge-recharge-nya gitulah cocok. Landmark Sulena kalau nggak salah juga nggak bisa, itu sama kejadiannya kayak yang pendan kemarin rilis namanya Astra. Jadi kalau landmark Sulena juga kemungkinan besar nggak bisa. Intinya landmark yang harus kalian bikin sendiri ya, atau apa ya nyebutnya ya, entahlah gimana nyebutnya, gue juga kadang lupa guys, pokoknya ya gitulah. Gua hadir, mana karpet merah, anjay. Welcome back, gak tahu siapa. Biskuit pakai cutting juga ada GG. Ya, lumayan pakai cutting juga udah bisa sih sebenarnya. Cuma bedanya ini ada tambahan aja, kalian bisa pindah ke area spesial buat nge-recharge. Kan kalian pindah ke area spesial, habis kalian pindah ke area spesial, kalian pindah aja ke landmark kalian. Jadi kalian recharge ya kan, itu sih kalau pendan ini cocoknya di situ. Mau Redmond mau cutting buat si biskuit cocok-cocok aja. Welcome back Monopoly Games. Hai Bang Der, apa kabar? Nanti mabar enggak? Mabar dong, pasti kita mabar. Soalnya pendan ini nggak usah bangun, bisa tiba di landmark, bisa aktif. Iya, betul sekali, bapak kau pecah. Ada tiba di landmarknya ya. Tiba di landmark, kalian bisa pindah. Red susah ya, Bang? Ya, lumayan susah, guys. Kayaknya 80.000 nggak down event. Sesuai dengan pin chat, kayaknya 80.000 nggak down event. Kalau cutting bisa pindah ke, oh iya cutting bisa pindah ke area aku ya, ke landmark ya kalau nggak salah. Berarti bedanya paling ini kalian bisa pilih ke landmark yang mana buat narik ya. Kalau misalkan di combo sama tarik, nggak tahu deh. Biskuit kalau dipakai tarik masih cukup nggak slotnya tuh. Jadi kalian bisa tarik lawannya sekalian. Nge-recharge tambah lagi tarik. Nah lah, karena gue nggak main KGR dan nggak hafal juga buat skill biskuit, jadi ya kita lihat aja nanti. Don 3800 Bokmui, mantap. Ovin 3000. Bang coba cek material udah dapat apa aja. Belum dapat guys, masih jauh. Don 50 DM. 50 DM. Wah, baru dapat 2, masih jauh. Sehat dan sukses selalu. Oke, Jason Leonardo, thank you. Sampai jumpa. Oke, kita beli dulu guys, udah ada nih kayaknya. Masih belum. Oke, nggak apa-apa. Lanjutlah. Gue nungguin materialnya sih. Pendan aja ya. Iya, pendan aja. Bang subscribe apa? Nggak tahu sih, tanya aja sama YouTube. Apa sih subscribe? Ngeri 80.000 nggak don. Iya guys, nggak don ini. Ovin banyak DM, cuma 3.000. Biskuit emang bakal jadi kartu jangka panjang. Mungkin. Nggak ada event combine pendan ya? Nggak ada. Nadia cocok nggak? Ya nggak cocok lah Nadia. Intinya lebih cocok ke kartu recharge, kartu yang ada recharge-nya. Kalau misalkan nggak ada recharge, rada kurang, kecuali kayak Lulu Gembel lah. Lulu Gembel kan bisa ke pojokan. Ntar gue mau ngosongin inventory dulu. Inventory-nya penuh, luber. Cek shop udah jam 2 tadi baru ngecek, nggak ada. 500 DM nggak dapat material satupun, jadi males. Udah biasa. Udah ada. Oke, di sini 49.000 material. Ada pendan juga di situ.
Ya, langsung aja kita gaskan. Bang, maaf tadi yang bilang muka lu jelek itu adik gua habis pakai HP gua. Enggak apa-apa. Aku tak peduli. Nih, kita beli aja satu biji ya. Serot. Oke, kita ambil dulu guys di mailbox. Oke, dan nanti untuk pendant populernya kita akan bikin videonya kayak biasa ya. Nanti malam tungguin aja. Mungkin jam 9 malam. Kalau membership mungkin jam 7 malam udah rilis. Kalau bukan membership rilisnya jam 9 malam guys videonya. Oke, dikasih A dari gacha 5. Kalau lewat GoPay bakal bayar segitu, tambah 10%. Dulu GoPay ada pernah nggak pakai pajak ya kalau nggak salah. Dulu banget waktu masih promo. Kalau sekarang GoPay pakai pajak 10%. Pajaknya sebenarnya bukan pajak ke GoPay sih itu. Itu kan memang pajak. Maksudnya bukan untuk keuntungannya si GoPay. Itu memang pajak negara kan yang wajib kita bayar 10%. Tapi kalau mau beli Google voucher, menurut gua GoPay paling worth it, karena di GoPay itu Google voucher nggak ada tambahan biaya guys. Misalkan Google voucher 100.000, kalian bayarnya 100.000 juga. Ketimbang di tempat lain biasanya 100.000 jadi 102 kayak begitu ya kan. Kalau di GoPay 100 ya 100. Hidden shopnya nggak perlu dilihat sih, karena tidak terlalu direkomendasikan. Kalau biskuit tapi pendan yang versi biasa masih oke kah? Masih aja. Update-nya ngeri, ngeri. Wajib kejar nggak? Wajib lah. Beli dana bang, GPC. Apa itu GPC? Black Wolframus masih bagus enggak? Enggak tahu ya, udah tenggelam soalnya. Udah di museum kan? Udah di museum kan, jadi enggak tahu ya. Delay 12 detik, budget delay 12 detik jauh banget. Di gua 0404, di gua cuman 3 detik doang. Berarti internetmu lambat sekali itu. Internetnya di pelosok kayaknya sih. Sampai 12 detik. Di HP gua cuman 3 detik doang kok. Ya, 3 detik itu normal, itu delay antara internet kalian dengan internet gua dengan YouTube ya. Karena kan gua kirim dulu ke YouTube. Makasih Suci Rahma, welcome back. Bau bang, iya bau. Gua kan kirim dulu ke YouTube, YouTube memproses, lalu YouTube mengirim ke kalian ya. Kalau delay 3 detik itu udah paling normal. Paling mentok kayaknya delay itu 2 detik sih. Paling mentok. Wah, lumayan menguras DM. Yoi. Mikropoli raih material pendant. Itu kayaknya bukan Mikropoli deh. Tapi Mikropoli juga bakal live streaming kok bentar lagi kayaknya. Cara farming DM sampai 480.000 itu gimana? Beli di shop sih kalau mau cepet mah. Nah, kalau nggak ngepet. Udah live dari setengah-setengah si mic off. Setengah dua.
Oh, jadwalnya dirubah lagi. Gua kira jadwalnya jadi jam 2. Gak baru, belum. Setengah, Randy Gorus kok bilang setengah 2. Belum, cuy. Belum, sayang. Udah ada notice mikropoli itu, mikropoli KW palingan. Itu mikropoli KW palingan. Kan nama bisa kita rubah sendiri, guys. Suka-suka ya. Jam 2. Tadinya jadwalnya setengah 2 terus dirubah jadi jam 2. Down 3400, mantap pian. Waduh, ngeri bos. Relock dulu. Barbar lah, enggak. Ah, emang lu siapa? Biasalah Mike mau bingung dulu waktu. Enggak lah, ada halangan pasti. Ciel bakal ada versi Awaken enggak? Enggak tahu, tanya sama ikan sana. Karena aku cuman keong racun, bukan ikan. Rp80.000 masih bisa ya, enggak iyalah. Buat biskuit soalnya mahal, biskuit Rp70.000 enggak down loh. Biskuit Rp70.000 enggak down loh. Abang namanya siapa? Enggak tahu deh. Apa karena DM lu banyak? Enggak lah. Enggak ada pengaruh ke diamond. Pengaruh dikit sih ada. Pengaruh dikit ada. Siang juga kok Yerila, welcome back. Kapan ngobrol tarot? Masih lama, tarot masih baru. Pakai bahasa cacing, wih mantap. Kartnya nggak punya riches, apa yang cocok? Lulu Gembel. Oke, A plus dan A. Bang, nggak main CL? Enggak. Serius, biskuit 70, iya biskuit bakalan jadi kartu mahal, semoga ya. Biar kalian yang punya seed, yang punya Ciel dan yang lain-lain itu aman. Punya Ciel, punya seed, punya Dark Dion itu aman ya. Kalau biskuit harganya mahal, udah belum sih satu lagi ya kayaknya. Berapa S tuh 4 kak? Nggak tahu. Baru 4 ya? Iya kurang satu. Oh ini bisa ditukerin A plus. Oh entar, iya bisa ditukerin A plus ya. 5 biji tukerin A plus baru kelihatan, tadi gua nggak lihat. Wala berarti. Oh ya oles lah, tapi hilang loh, hati-hati, itu hilang. Gampang dong kalau bisa ditukar ke A plus ya, kalian dapat A pun nggak menangis, dapat A pun udah bersyukur banget ya. Bisa ditukar. BG hari ini main di Marsland dan gabungkan bangunan 2-3 blok. Bisa bang? Iya baru lihat tadi, gue nggak kelihatan. Kayaknya tadi nggak ada kali ya? Itu baru. Iya kayaknya tadi nggak ada. Pas tadi kita review pertama-tama kayaknya nggak ada. Cuma satu kali. Oh satu kali doang. Ya udah senang tadinya bisa ditukar kirain. Ya lumayan sih ngebantu dikit lah. Ngebantu dikit. Walaupun cuma sekali. Udah ada, oh udah ada. Gak nyadar kali. Oke, udah habis berapa nggak tahu deh. 4.000 ya. 4.000 lebih. Masih normal segitu. Ada dari awal. Oke, siap. Masih normal sih 4.000 mah.
udah habis berapa? Cek aja di pin chat, dikurangin diamond sekarang. Bener juga bang, biskuit 70 jadi aman yang punya kart malang. Yoi, daripada biskuit diobral yang punya seat, punya apa itu langsung gak guna. Kan sayang ya, kemarin yang kalian udah ngejar-ngejar encore ya kan, menangis melihat biskuit, kan sayang banget. Masa iya kartu baru dari encore terus kalian museumkan, ya itu sih miris sekali. Kok DM-nya udah kepala 8 ya dong, makanya nonton live streaming gue terus tiap hari. Kan kemarin gue live streaming terus tiap hari. 6.000 kayaknya bakal down. Ya iyalah pasti. Kalau ada sudin skip enggak, terserah. Ini kan beda. Karena ini kalau kalian tiba di area aku pun kalian bisa pindah ya. Lumayan. Stefan Teofil 10.000 dan 7.500 sisa awaken. Thank you Stefan Teofilus buat samerannya. Udah bisa tukar A+, iya baru satu tapi kurang satu lagi lah A+-nya. Kurang satu. Sudim kapan keluar lagi? Kayaknya kemarin udah keluar deh Sudim deh. Sudim itu kemarin udah di encore baru aja. Paling keluar lagi masih lama. Udah tuh cek dulu belum? A plusnya kurang satu karena A plusnya itu butuh dua ya. Eh salah. Ya udah nggak apa-apa, kita ambil aja. Di komen bisa nggak? Nggak bisa. Iya ada saat tibanya, enak. Ada saat tibanya. Ini cuma bisa ditukar satu kali doang guys. Berarti gue kurang A plusnya satu biji. Belum. Nunggu biskuit atau nunggu event ini? Hah? Mending nunggu biskuit atau kejar event ini. Ya biskuit pendana ini. Kalau kalian gak kejar ini ya berarti percuma kejar biskuit. Rada percuma dikit lah. Dikit. Tapi masih bisa pakai pendana lain kok. Terserah kalian. Kurang satu doang sih A plusnya. Udah pakai diamond aja lah daripada keluar duit, males. Kan lagi nabung guys, gak mau keluar dulu. Kecuali buat konten yang unboxing. Nah baru diomongin ya. Di combo CL gak tahu, gak bisa kayaknya. Sama move, lumayan kayaknya cocok. Oke, ini kita tukar langsung biar dapat materialnya. Oh, cukup membantu itu, bener. Itu tukernya begitu, itu cukup membantu banget. Jadi, ya ini dia, bisa down event jadinya. Sangat-sangat membantu sih itu. Oke, jangan salah. Dan ini harus di S plusin dulu ternyata. Harus di S plusin dulu, oke. Mana dia? Habis berapa bang? Kurangin aja diamond dipincet sama diamond sekarang belum dihitung habis berapa. 5340. Oh ya, diamond dipincet itu tambahin 110 ya. Diamond dipincet itu tambahin 110 guys. Bentar gue cari bot gua nih, mana ya bot gua ya yang total diamond, kok nggak ada sih. Nah ini 82695 ya total diamondnya. Yang tadi pincet itu beda, itu sebelum ngambil tambang diamond soalnya, jadi rada sedikit beda. Coba pakai chill bang, nggak punya chill aku, nggak punya chill. Karena emang nggak mau ngejar aja, ngejar biskuit aja cukup. 10.000 kejar nggak punya alien dan bolang. Bolangnya cukup cocok lah.
Tapi mending jangan sih. Cuman bolang doang kan, bolang bolang masih GG sih, cuman ya cuman aja. Iyalah, Ciel itu cocoknya pendant drawing yang biasa lah. Kalau pakai ini mana cocok. Bang Der 25k ya. Enggak tahu, hitung aja. 82694 kita akan hitung ya. 82695 kok jadi 4 sih. 82695 dikurang 77245. 5450. Nanggung amat 50 lagi lah. Nanggung banget 5450, kenapa enggak 5,5 aja udah. Nanggung cuy. Nanggung banget itu. 13 cuman punya Ruwai, enggak cocok. Kayaknya enggak cocok, enggak tahu deh. Ruwai recharge ya kalau enggak salah ya. Lupa gua. Lu masuk, Bang. Tapi aku di test drive mic buff Valentino Mi kok bisa. Buff bisa kalau nggak salah, nggak tahu deh, lupa. Pakai Lulu Gebel. Coba makain barang move magnetic. Ya, nanti kita akan coba-coba bentar ya. Kita update, gua update ini dulu. Update diamond ya, down eventnya 5450 bentar. Wait. 5450. Terus tadi jajannya berapa? Lupa gua. Itu RP berapa sih tadi, nggak kelihatan, anjir. Gelap banget. 49 tambah 4. Aduh, salah. 49 tambah 4900 ditambah 17600. Jadi 71500. 71500. 5450 ya. Don. Oke, udah di-update, tinggal di disable dan di enable. Oke, dah, yuk. Sekarang kita test drive. Ini item kayak pengganti bola emas. Bisa. Tapi sayangnya nggak bisa dipasangin spesif lagi ya. Ya iyalah, nggak bisa sayangku. Kita coba pertama kali pakai Lulu Gembel ya, karena di Lulu Gembel, karena di pendant ini ada gambar Lulu Gembelnya. Oke, kita copot. Test drive ke Mohyul. Aku nggak punya Mohyul. Aku mah kartu gembel guys, nggak punya semua. Bentar, apa ya? Ambil pendant tuker S lah. Lupa, bentar, Lulu Gembel itu. Aduh. Kalau dulu itu kan spesif ya, kalau nggak salah. Ya pasti kan pendant baru kita pasang. Terus dia bebas sewa sebenarnya nggak terlalu cocok. Kita bisa pakai ini mungkin. Dark Bertarot sama move magnetic ya. Coba. Oh ya, move magnetic magnet penjara kalau nggak salah, seingat gua sih. Magnet kore, pendant baru, magnet penjara. Iya, biasanya magnet penjara. Gak bisa move magnetic dipasangin sudim baru, gak bisa. Teleport sama move magnetic gak bisa ternyata. Kalau pakai corner, oh harus pakai corner kalau mau. Oh iya kan, move magnetic itu kan kalian pindah, gak bisa dia. Gak bisa pakai move magnetic mah. Bisanya cuman pakai corner doang. Corner itu
Olimpik 4 blok depan belakang, kalian harus milih. Sama aja kalau misalkan dipasangin sama magnet. Karena kalau dipasangin move magnetik, kalian kayak bunuh diri gak sih? Ya kan? Kalau dipasangin move magnetik, jadi kayak bunuh diri. Kalian ntar gak bisa ke area spesialnya takutnya. Mending ini aja, detention magnetik ya. Nah, gini aja sih kalau kata gua. Jadi kita pindah ke lane Markus, kalian tarik langsung mungkin, taruh penjara. Cuman Lulu Bell nggak ada recharge. Pindah stat berapa? 85. Keunggulan corner magnetik. Gimana ya? Lulu Gembel kalau dipasangin itu corner. Kalau Biskit sih, Biskit bunuh diri, apakah bunuh diri? Kalau Biskit sayang kalau dipasangin sama corner, cuman kalau Lulu Gembel kurang tahu nih. Lulu Gembel kita kurang tahu nih. Karena beda ya, beda cerita. Lulu Gembel gak ada recharge. Buat apa juga pindah ke area itu ya? Ke area landmark. Down berapa guys, kasih tahu. 5.000 tadi. Penan baru cocoknya White Saron. Saron itu apa ya? Itu versi bahasa Inggris kalau nggak salah. Jadi gue kurang tahu. Ya ini buat gue nggak keluar-keluar total diamond down eventnya. Coba gue refresh dulu. Buat drone shield jetpack pendant baru. Next Biskit. Coba dirangkum dong kartu yang cocok pendant baru. Nggak hafal aku tuh. Kalau soal pendant-pendanan nggak hafal. Pendant baru yang pasti kartu recharge sama Lulu Gembel cocok. Winter, Widi, Winter udah down event aja, anjay. Dia pakai yang sama kayaknya ya. Dia pilih apa? Dia pasti pilih tengah. Oh, dia pilih completion. Oke, siap. Nah, itu gua ya. Walah. Oh iya. Gua kira dia anjir, warnanya hitam. Ya ilah. Ya udahlah, udah kepencet sendiri. Ya, boncos. Mampus, boncos. Wah, sate kamu berkeliaran. Si Charwin Sos. Oke, baru satu kali ke start. Udah dapat laboratori ya, kalau nggak salah tadi kelihatannya. Laboratori and Gridfall. Menarik. Char Shield, lumayan. Ini kita ke 79 boleh. Gue sambil baca komen tadi, gue nggak lihat boncos lagi yang kedua kalinya. Padahal gue pengen pilih discharge tadi sebenarnya. Pengen pilih discharge buat ngedischarge-in skillnya lawan. Tapi sayang sekali tadi gue meleng. Oke, dia langsung gridwall ke sana. Langsung narik penjara, mantap. Pakai BH line coba bang. Oh iya, kalau lu gembel pakai BH line sih kalau mau completion ya. Untungnya gua sudah punya laboratori ya, jadi masih bisa terselamatkan. Oh, tiba di area akunya belum aktif-aktif nih buat pindah. Udah tiba di area aku berapa kali? Oh, itu tadi penjara sih, mungkin nggak bisa aktif ya. Seret. Pasang laboratori doang ya, nggak apa-apa sih. Oke. Kita bisa TTL sebenarnya. Kita coba ke 9-10 boleh. Oke, 10 nggak apa-apa.
Apakah Charwin Sos akan mengambil alih areanya? Ternyata dia ke pojokan memilih untuk membangun research center dan juga grid wall. Oke, dia bakal grid wall ke situ, tapi sebenarnya dia salah, dia pakai magnet penjara. Lebih cocok pakai magnet yang langsung. Karena kenapa? Karena kalau di penjara gua bisa bebas dengan spring trap. Padahal dia udah untung banget di mana dia bisa melihat set gua duluan ya di live streaming. Jadi seharusnya dia pakai magnet yang biasa aja kalau dia pinter. Kalau belum jadi landmark, hapusin kotak-kotaknya Dark Seed. Aha, kita coba skill ini ya, skill tiba di areaku. Serot. Sebenarnya gue bisa tarik dia sih. Haha, boncos. Bener kan, tiba di areaku kan. Nah, saat tiba atau bangun, oh di landmarkku ya. Berarti nggak bisa di area biasa. Biskuit lebih suka STL-nya dibandingkan David karena STL cuma landmark random dua kali. Salah guys, nggak bisa kayaknya area biasa. Saat tiba di landmarkku kalau mau pindah. Saat tiba atau bangun di landmarkku langsung pindah ke blok sudut, blok spesial. Kayaknya landmark doang. Oke lah, nggak apa-apa, kita coba lagi ya. Oke, dia langsung pasang spring trap di situ karena dia takut gua main completion. No problem. Dia grid pull ya. Oke, dia grid pull. Dia takut gua completion, tapi kok kenapa dia bodoh sekali? Dia ke situ ada spring trap, ngapain coba? Hafiz, welcome to economic class. Thank you the join membership. Oke, kita akan coba langsung ke 12 atau ke 7 aja kita tiba di... Aduh, kurang dadunya. Gak apa-apa, 5 dapetnya ya. Coba tes ke landmark. Gue mau ke 7 tapi kurang ngerolnya. Nah, habis ini kalau ada kesempatan buat tiba di landmarkku ya, kita coba lihat. Dia akan mengira gue akan ke situ karena pindahnya ini nggak bisa ke area turis sebenarnya ya. Dan magnet dia boncos satu kali. Panik dia bang, panik. Panik atau bego ya? Lawan Dark Dion atau Rotong Hambek? Dia mengkontrol. Dikontrolnya ke travel. Bisa begitu, bang? Bang Tut. Oke, dia dapat fortune card, dia akan pindah sepertinya. Oh, ternyata hancurkan bangunan, dia akan hancurkan ini. Kita pakai angel card. Sayang kita tidak bisa pasang itu lagi karena gua nggak punya laboratori, maka gua akan coba ke area pojok. Salah. Harusnya tadi gua ke landmark gua dulu aja. Kita ngetes teleport drawingnya. Apa-apa, santai. Pakai bolang nanti ya, kita coba. Oke, dia masuk penjara dan dia gridfall. Oke, dia gridfall ke... Tapi gua udah punya laboratori. Oh, ternyata dia terkena penjara. Kita pasang spring trap di situ karena tadi gua kepilih skill penjara dan kita akan coba tiba di landmarkku ya. Serot. Apakah bisa pindah? Ya, bisa pindah. Pindah ke area spesial. Kita akan pilih kemana nih? Kita hilangkan laboratori dia. Bisa hilang nggak sih? Lupa gua. Kalau nggak salah bisa hilang. Yah, betul sekali, laboratori dia hilang. Laboratori dia hilang biar dia mental. Kita bisa gridfall. Kita completein aja biar dia sakit atau kita bangkrutin, guys. Gimana kalau kita ngetroll dengan cara seperti ini aja? Oke, dia defend. Menjual kota. Ketiduran. Waduh, ketiduran.
kita bisa ke 4 atau 6 lah ya. Kita tarik saja guys, jangan main komplit. Pro player nggak boleh main komplit. Oke, helm defense ternyata dia langsung terkena penjara. And to sorry to Charwin Sos, kita langsung mahalin aja sini. Lalu kita bisa grateful lagi, kita bisa grateful ke mana saja sebenarnya, tapi kita grateful ke bawah aja lah. Bang Der boleh ikut test drive, boleh dong, silahkan saja. Oke, lumayan cocok sih pakai ke Lulu Gembel ya. Lumayan, karena itu yang enak tadi itu tuh, saat tiba di landmarkku kita bisa pindah guys. Berarti cocok banget sih buat Lulu Gembel ya. Ini nggak salah gambarnya dia, karena ketika tiba di landmarkku kalian ke pojok lagi buat dapetin laboratori, atau kalian bisa gridfall. Mayan. Makasih bang. Iya makasih, sama-sama. Oke, kita ini dulu ya daily bonus, supaya daily bonus gua nggak terlalu kemalaman, nggak terlalu terundur-undur ya. Oke, sudah selesai. Kalau pakai magnet Olympic, move magnetic ya, move magnetic gak bisa, bisanya pakai yang corner bisa. Iya, sama aja Olympic kan dua-duanya. Kalau pakai corner bisa guys, kalau pakai move magnetic gak bisa ya. Move magnetic gak bisa. Charwin masih bikin konten, Charwin masih bikin konten, masih guys. Ntar gue lihat friend ticket gue dulu masih ada ya. Oh ya udah, friend ticket masih ada, gue beli ini, gue ambil dulu ini nih. RP defense. Salah, mana dia? Sayang nggak kepake RP defense gue kadang. Oke, kita akan lanjut lagi test drive-nya. Yang udah masuk nggak boleh lagi. Down berapa bang? 5K. Iya. Ini bot gue nggak keluar ya? Iya, bot gue nggak keluar guys. Oke, kalian silakan masuk, nanti gua akan ganti pendan habis ini. Yang mau masuk silakan. Bentar, bot gua kayaknya harus di setting nih ya. Botnya nggak mau keluar. Sebenarnya botnya bisa di komen sih. Di komen. Ah, tuh dia, baru juga lagi di setting. Kalau Dark Seed bisa nggak? Bisa, bisa aja. Cuman masalahnya ini cuma dua kali. Jadi kalau kalian ngerolnya salah, otomatis Dark Seed-nya kurang berguna ya. Tadi ada yang bilang pakai Black Hole Slime bang. Coba ya kita pakai Black Hole Slime. Walaupun tujuan gue pakai Tarot, mau nge-recharge sebenarnya. Tapi nggak apa-apa, kita akan coba Black Hole Slime buat main TTL berarti ya. Tapi di sini ada Black Hole Slime-nya, ada tariknya masalahnya. Bang Der coba test drive ke Menemion. Bentar, kalau Black Hole Slime berarti kan gridfall. Kalau pakai Black Hole Core pindah ke landmarkku, bisa nggak ya kalau Black Hole Core? Atau BH lain? BH Core atau BH lain guys? Bisa nggak ya gridfall kita ke Black Hole, habis itu pindah ke areaku, habis itu pindah lagi dengan skillnya si teleport drawingnya itu? Masalahnya di sini ada tarik juga 3 blok. Gua takut beradu sama magnet penjara gua. Kalau begini. Bang, udah subscribe. Makasih Muhammad Rifki. Ya udahlah, nggak apa-apa ya. Kita coba Black Hole Slime aja lah ya. Karena tadi juga requestannya adalah Black Hole Slime. Oke, ini si Kaori. Kalau nggak bisa test drive ke Menemion, coba test drive ke Alien Biduan Gateway. Nggak cocok, nggak terlalu cocok. Lumayan cocok tapi nggak terlalu cocok kalau Menemion mah. Party with Jinko, Ewakena Mei. Oke, dikirain udah punya pendan baru, nggak apa-apa. Yuk kita langsung saja ke 10. Bangga konten makan-makan lagi belum? Nantilah kapan-kapan. Srot. Drawing equipment aktif. Mau move ke PC, baterai habis di PC nggak bisa, belum sync in.
Nah, ini kita kan grateful, bukan nih pindah ya ternyata yang aktif bukan itu ya. Ya udah enggak apa-apa. Ini cuman pindah doang, by the way, bukan grateful. Jadi kalau ke black hole percuma ya. Skill of Flame of Terra 50%. Kenapa skill of Flame of Terra? Kita grateful ke sini. Set pindah ke sini. Dan tadi udah double 2 kali belum sih? Belum kan ya? Gak dapet double-nya, boro-boro. Dan sebenarnya gue punya drawing 10% di helm ya. Punya drawing 10%, apakah itu drawingnya bisa aktif gak ya? Kalau gak pakai tarot kurang mantep biayanya. Dan mau pakai tarot itu karena bisa nge-recharge sebenarnya. Tujuan utamanya. Oke, areanya langsung diambil alih, nggak apa-apa. Oh, tarik 4 blok. Kena. Kita bisa pasang spring trap di area dia aja. Dan kita roll biasa aja, nggak usah pakai ganjil genap. Sekarang ya roll aja lagi, nggak apa-apa. Meleset, sudah kuduga. Black hole selain mati, untung saja gue sudah memasang spring trap di situ. Kita tarik lawannya, helm defense tinggal kosong langsung karena tadi kalau nggak salah ada kontrol ya. Kita bisa ke pojokan, sebenarnya kita kesini aja mungkin. Cuma dapat laboratorinya saja, tidak dapat grid wall. No problem, dia akan menarik. Helm defense gue masih ada nggak sih? Masih ada satu sebenarnya. Oke, helm defense-nya habis. Dia pindah langsung ditarik lagi. Mantap. Dan terkena racun. Oke. Oke, mantap. Boleh aku join? Boleh, silahkan. Kita masih 2P sih ya. Oke, dia black hole core in. Pojok jangan ke travel, nggak roll dah dua. Emang tadi double ya? Nggak nyadar gua kalau tadi double. Oke, kita akan coba 3. Pindah ke areaku. Langsung kita coba tes pindahnya dia. Sip. Kita pasang black hole di sini. Kita pindah ke mana saja. Marble no, lu gembel bisa nggak sih? Lupa gua. Bisa kalau nggak salah. Iya bisa. Seret. Black hole langsung aja. Kita tarik lagi. Balikin modalnya. Oh, cuman 9. Nggak ada overcharge-nya sih itu ya. Sayang banget sih. Tidak ada overcharge karena gue nggak pakai bear tarot card dan black hole-nya udah diganti sama dia tempatnya. Dia bakal pindah ke... Oke, dia sengaja pindah langsung ke black hole buat narik gue. Oke, bangkrut. Udah langsung bangkrut aja pakai pilih-pilih menu beracun segala. 1B, waduh, mantap. Oke. Sekarang kita akan ganti kartu dan masih 2P ya. Jadi kesimpulan tak gimana pendannya bang. Pendan bagus intinya. Dan ini buat biskuit sih lebih cocoknya ya. Biskuit lebih cocok pakai pendan ini nanti.
Nah, sekarang gue akan coba ke recharge untuk skillnya ini ya. Kita coba recharge. Bentar, pendannya apa ya? Bolang-bolang itu kalau nggak salah pindah ke areaku. Areakunya udah pakai teleport drawing aja sih. Pakai bolang coba bang. Iya, pakai bolang. Ntar guys, gue akan coba lihat skill dulu. Defend paint. Water. Sama aja kayaknya. Boleh pakai begitu. Ya kan? Boleh kan pakai pendan itu kayaknya. Masih cocok aja. Pendannya kok sama sih. Cuman bolang kalau dulu biasanya pakai spaceship sama golden ball kalau nggak salah. Spaceship golden ball. Jadi spaceship pindah ke landmark recharge kalau nggak salah gitu dulu. C monopoli. Oke, siap. Ketinggalan. Pertama. Kita lihat dia masih memakai kartu andalannya yaitu Dark Crane. Dengan set pendant yang kurang lebih masih sama, cuman bedanya dia udah punya helm baru. Yes, helm defense. Kalau dulu kalau nggak salah dia pakai helm ninja ya atau helm apa gitu. Nah itu sih kopi-kopinya yang sedikit cukup meresahkan ya. Kopi-kopinya sih Dark Crane. Yaudah coba aja 12 gak apa-apa. Kalau bisa kena 10 bisa pindah. Yap, helm ninja. Kita pindah ke lain saja. Ya ini sih udah pasti kena kopi-kopi lagi sih. Usah black hole-nya. Ini pindah ke pojokan award ceremony. Muncul deh laboratorinya. Masa nggak muncul terus? Laboratori ini bukan Lulu Gembel. Sorry, gue jadi lupa sih. Gue kira Lulu Gembel. Kita harus tiba ke landmark-ku buat apa nge-recharge skill-nya ya. 4. Jangan double. Bilang buset jadi Lulu. Iya, gue jadi ingetin Lulu Bell. Acau. Laboratorium bolang. Mantep tuh, laboratorium bolang. Ganti-ganti kartu begitu tuh gue. Kalau gue ganti-ganti kartu suka lupa pasti skillnya ya. Tadinya apa, jadi pakai apa. Malah jadi kadang-kadang jadinya akhirnya kesalahan jalan biasanya. Sorry juga Tansin kan, welcome back. Mengenang dulu. Makanya gue kadang-kadang gak mau ganti-ganti kartu. Kelupaan skillnya. Langsung bangkrut. Dua kali diserang. Ternyata painnya berhasil mendefend. Oke, gak apa-apa. Kita harus ngeroll jauh. Dulu. Bang Derpa nih. Nah ini sih. Udah 11 ketiga 11 takut kena landmark, kita 3 aja deh. Kisah kasih with Lulu. Semoga recharge-nya aktif. Berharap recharge-nya aktif. Nah, recharge-nya aktif. Lumayan jadi dapat helm defense sama itu lagi. Sama drawing-nya lagi. Dia bakal kesini kemungkinan, kita pasangin aja di situ black hole-nya. Helm defense dia baru berkurang 1. Grid fall kita ke depan. Emang skillnya juga gak beda jauh. Bolang sama Lulu Bell. Lulu Bell area pojok, bolang area pojok. Iya ketuker. Sebenarnya mirip sih. Oke ternyata magnetnya tidak nyala yang kedua kalinya. Ya iya sih. Cara buka kupon gimana itu di bawah kartu. Di home di bawah kartu. Lab bolang bisa makan sate Charwin. Di home di bawah kartu itu ada kupon gitu ya. Atau dari setting aja langsung. Kalau masih belum terlalu ngerti cara main gateways ada di deskripsi video ya.
udah tertera di situ cara bermain Gitris. Jadi di situ ada menu-menu yang kalian bisa tahu. Kalau misalkan kalian belum tahu menunya apa, tonton aja videonya. Oh iya, gue nggak punya marble ya? Salah. Harusnya doublein aja tadi. Nggak punya marble lupa. Gak lihat. Oke, dia bakal pindah kah? Oke, enggak. Kejar enggak bang pendan baru? Kejar lah. Kalau punya kartu recharge. Kena panggil helm defense berkurang 1. Oke. Ke start dulu bang. Iya, butuh marble nih. Ya, cuman enggak double lagi. Lebih suka versi Getes dulu atau sekarang? Versi dulu sih. Oke, kita harus ke start dulu. Cuman ini rada mahal. Ya aku telat nih, nggak apa-apa Jin. 4, 6, 8, 4. Injet ngeliat aja grid pole. Ya grid pole juga bisa. Tadi pindah ke landmark harusnya. Oke, 6, 7. Ya ampun, 5. Oke, kader. Oke. Cuman dapat black hole. Dan magnetnya mati lagi. Pendan wajib kejar. Tergantung kartu sih. Kalau punya recharge, punya Lulu Gembel, lumayan wajib. Dan buat biskuit juga lumayan wajib. Ini gimana ya, membangun 3 aja kali ya. Nyari marble dulu lah, double 2. Buh, kena Manora Doll. Gua harus pindahnya ke depan aja, karena kalau ke belakang ada Manora Doll. Salah deh. Enggak ya, salah sih. Oh, tadi kena yang biru ya. Ada tangkepnya soalnya. Oke, walaupun situ udah gua pasang black ball sebenarnya. Sekalipun terkena pun enggak apa-apa harus. Si bolong aja suka boncos kan enggak cukup. Enggak cukup 3 dong. Ya, 4. 300 DM dari event sebelumnya belum keluar. Apa tuh? Belum lah, jam 7 malam keluar. Malah keempat. Counter TD itu BH. Apa tuh TD? Eventnya bagus mulu, gak bisa nabung. Yalah, harus bagus. Bedanya manetnya kok bonjos ya. Menyedihkan. Ganti jangan nih ya, magnetnya kita ganti magnet bubble aja deh, supaya tunggu aku coba di Sulena, nggak berfungsi di Sulena, landmarknya nggak berfungsi. Teleport drawing. Oke, kita masih lanjut 2P dulu. Test drive ke Yuka. Yuka gua nggak level max, males. Gua ke WC dulu sebentar. 1 menit ya telat. Welcome back Marina Puspa. Bentar ya guys. Ke WC dulu sebentar. 1 menit.
Ya keluar, siapa tuh tadi yang masuk? Iya banyak yang bilang TDE. Aduh, baru tahu gua TDE. Di mana kabang dirian di kamar mandi? Tinggal kita nunggu biscuit aja sih abis ini ya. Oke, ketemu Nahditot sih. Ya emang ini sini Nahditot sih. Si Jion Wochi. Dia ada skill tarot. Tarot dan seperti biasa skillnya si Nahditot. Dan gue mainnya di arena sebenarnya rada mahal ya. Jadi kurang cocok. Oke, boncos. Karena itu dari bukan boncos itu karena skill dari kedua. Bukan boncos. Enggak. Itu enggak boncos. Itu skill pindah soalnya enggak bisa lagi. Oke, untuk saat ini belum ada boncos sih. Sini. Ini kita pindah ke sini, terus pindah ke areaku. Berharap Great Wall recharge. Cuman dapat pindahnya doang. It's okay. Gak apa-apa. Berharap recharge nggak bisa ya kalau nggak salah pindah gitu nggak bisa itu harusnya pindah ke area biasa aja buat bangun area biasa. Oke, di sini teleport drawingnya masih kosong dan gua kayaknya harus pindah ke landmarkku mau nggak mau sih buat nge-recharge minimal. Nah akhirnya dapat juga dan kita bisa pindah. Great Wall ke sini, bangun landmark. Mati Black Hole selainnya. Black Hole selain mati. Oke. Sayang sekali kalau Black Hole selain tadi enggak mati, gua bisa pindah ke area depan ya kan. Oke, sudah kuduga dia pasti ngambil discharge karena dia emang harus nge-discharge gua dan gua bisa nge-recharge. Lah newbie-nya kok ada yang nonton juga? Ini newbie siapa yang nonton? Newbie yang berbeda kah? Nah lu ini newbie yang biasa bukan nih? Kayaknya ini newbie yang biasa sih, kalau dari salamnya sih. Seingat gue itu newbie yang asli, itu yang nonton kayaknya bukan newbie yang asli. Oke, dia berusaha untuk memanggil gue, tapi gagal sepertinya. Ya, kita coba double 2. Buat bangun 3. Nah, itu sih baru boncos namanya. Itu baru namanya boncros. 12 nya nggak dapet, betul sekali. Oke, Nahditot akan berusaha untuk memanggil langsung karena dia selain bisa memanggil dapat marble, kedua dia mau nge discharge dan helm defense gua sudah habis. Yang main tuh tuyul. Oh alah, tukeran. Pantesan di tadi ada yang keluar. Belum gua lihat soalnya tadi siapa yang masuk. Oke, di sini posisi gua helm defense habis ya. Jadi ada kemungkinan gua akan ketarik
ya nggak dapat double. Gua pakein ganjil genap tuh supaya double. Aha, teleport drawing doang yang aktif bang. Kita pasang di sini. Oh, pindahnya aktif deh. Sorry, kirain nggak aktif. Kita pindah ke area ku di sini aja. Mati. Great Paul mati. Richard juga mati. Semuanya mati. Hadir bang, welcome back, bagus Hermawan. Oke, Nadithot berusaha buat memanggil lagi. Apakah helm defense gue boncos atau dia yang boncos tuh? Oh, dia boncos tadi ternyata. Lah, bisa gitu bang? Kenapa pindah ke situ bang? Udah tau ada black hole-nya bang. Tapi marble dia masih bisa dibilang aman. Oke, di sini gue masih punya teleport drawing satu ya. Helm defense sih sudah habis. Gue ambil teleport drawingnya dulu aja karena teleport drawing juga bisa pindah. Kita black hole-in aja di area dia. Pindahnya boncos bang. Ya udah, nggak apa-apa. Kita roll yang jauh aja, mau dapat 10, 11 boleh. Ternyata dapat ke 9, tarik. Nah, yang aktif apa tuh? Grid pole doang yang aktif. Oke. Completion jangan. Kita main bangkrutin aja. Nah, ini grid pole ini nggak bisa ngedapetin skill lagi ya. Kemungkinan kalau nggak salah. Jadi kita grid pole ke sini aja. Lena cocok untuk global tapi nggak punya kartunya. Nggak apa-apa Jin, yang penting kamu udah punya aku. Susah nggak bang draw-nya? Lumayan susah. Aneh bang, gua win 7 rasanya senang kayak win 9 dan 8, jengkel banget. Coba kejar Denogan. Ya, gua nggak punya helm defense dan ini kalau kena tebas gua nggak bakal ngelon 3B. Nggak ngelon. 300.000 anjir, mahal. Ternyata dia berhasil. Tadi sebenarnya gue bisa compassion sih, cuman gue ngetrol aja coba buat bangkrut. Ternyata malah dia menang. Kalau gue mau komplit sebenarnya bisa tadi pas grid fall, cuman sengaja. Namanya juga test drive sih, biarin aja lama juga nggak apa-apa ya. Sekalian ngelihat skill recharge-nya. Jadi malas ngejar. Gak apa-apa Cin, gak usah dikejar ya. Kita kan main 4P. Tapi gue akan ganti pendant kemungkinan besar dan kartu. Kata lagi tadi bang, enggak lah gak apa-apa. Namanya juga test drive. Ya begitulah. Gak usah cepet-cepet lah. Oke, kita akan 4P. Kita akan 4P di map kesukaan gua ya. Kodenya akan gua kasih ke terlebih dahulu ke seperti biasa membership. Karena ya membership special. Kita kasih ke membership dulu. Silakan membership cek grup WhatsApp-nya.
Diamond Mine tumben dibuka. Diamond Mine udah dibuka, hati kamu belum dibuka nih. Pendan panah itu Bang Der juga dapat. Pendan panah ada. Family nggak ke start sudim 80. Beda. Dan ini ternyata bangun ya. Tadi gua salah, ada yang bilang gara-gara ada yang bilang bangun doang. Ini bangunnya harus 3. Bukan bangun 1 ya. Bangun 1 nggak bisa. Sempat salah tadi sebenarnya. Karena bukan bangun 3 ya, itu bangun harus bukan bangun 1 tapi harus bangun 3. Tarot GG banget kah? GG banget tarot mah. Udah bisa milih, skillnya juga bisa dibilang cukup besar ya kan. Wah, tarot sih GG. Saya lu wibu ya bang, wibu itu apa ya? Aku bucin bukan wibu bang. Aku mah bucin bukan wibu. Habis berapa bang? Ada di pin chat. Oh itu pendant mana? Sorry. Pendant mana? Gak tahu. Lihat aja di videonya ya. Tonton ulang aja videonya. Di situ ada di deskripsi videonya biasanya. Di deskripsi video biasanya ada totalnya berapa. Dan ini deskripsi video ini belum gue baru. Belum gue ganti. Bentar. Gue akan ganti deskripsi video ini. Tadi 5450. Yang ini 5450 terus jajahnya tadi 71500 cashback down event berapa guys? Cashback down event berapa ya? Oke, ternyata membership udah pada masuk semua, guys. Bentar, gue akan lihat 400 ya. Ada honor spesial. Kesempatan raih 400 diamond dan honor spesial saat raih teleport train. Oh, ada honor spesial juga toh. Event completion as plus honor like saat mendapatkan teleport drawing raih gratis as special honor like hadiah akan dikirimkan via mailbox secara langsung. Beda kita baca notice dulu ya. Kita akan baca notice dulu guys. Mana ya layar gua? Ini dia. Oke, teleport drawing ya, skillnya udah tau lah ya, nggak usah dijelasin. Event completionnya di sini ada mendapatkan honor like gratis langsung dapat, ada dadu double, ada keluar pulau 85, 50% red 2 kali lipat hasil dulu pertama pindahnya maksudnya, terus tarik lawan, pilih kartu kesempatan 50% bebas biaya sewa. Bebas biaya ambil alih, bukan biaya sewa. Saat tiba di area aku tim, pergi keliling dunia. Lalu event kedua, saat mendapatkan S telepos, S-nya aja 100, terus S plus-nya 200. Kalau ini dapat 100 lagi, cashback-nya 400. Wah, pantas mahal. Event exchange, by the way, Micropoly down event berapa guys? Pengen tahu, gue belum nonton soalnya. S plus teleport drawing bla 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 bla, S popular pendant ticket, lalu exchange seperti biasa material event star candy upgrade red pendant play round diamond rush hari Senin dan Rabu masih sama. Kok jamnya 8.30 ya? Apa nggak salah ini jamnya? Bang, jamnya salah nggak nih bang? Bang Getrich, jamnya salah nggak nih? 20.30 karena kemarin jam 8 ya. Terus diamond mine, hati-hati guys, kayaknya jam 8 ini salah ya. Kayaknya salah itu. Itu kayaknya salah. Oke, penjualan terbatas dan lain-lain. Oke, udah gitu doang. Diamond rush-nya hati-hati. Widih, membership.
Thank you Cindy Delicia udah join membership. Jangan lupa untuk join hatiku juga ya. Jangan membershipnya aja yang dijoinin. Cashback from Don Event 400, jadi total 5.150. Mendapatkan S Plus teleport drawing. Sorry, 5.050. Wih, pas ya. Oh, ternyata GM sengaja memberikan angka cantik jadi 5.050. Cashbacknya 400 soalnya. Jadi total gue cuma 5.050. Wibu itu sebutan fans yang anime gitu deh. Iya, nggak nyambung sih kalau dia bilang gue wibu dari mana coba. Oke, kita akan langsung mulai saja. Udah penuh by the way dari membership semua. Kenapa wibu dihapus itu nggak jorok nyeleneh? Oh, dihapus ya. Dia mah bucin, nyowicin. Dia bucin emang. Aku bucinnya kamu. Oke, keempat. Akhirnya yang ikut mabar 3 sekumpul. Bang Delicia masih sendiri bang. Enggak, dia udah mau tunangan guys. Dia udah tunang, udah mau tunangan ya. Udah mau atau udah? Lupa. I can pay Kaori, I am your boss. Terus sudah ada Kiri Tot Next LGR X Reborn. Dan yang terakhir di sini ada Luka Fox. Buat beli snack ya ampun, baik banget sih. Cincin udah nyawer membership lagi ya ampun dah, jadi makin sayang deh. Ya udah penuh landmark guys, dimana-mana. Gue mau kemana ini ya ampun. Paling keempat harapannya, 6 masih area biasa. Kalau ke 12 kena 10 nanti. Hahaha bisa aja. Kapan dia ke pelaminan bang? Kapan ya? Tanya aja sama dia. Harapan satu-satunya cuman keempat doang. Oh dihapus, bagus. Lulu Gembel, Lulu Gembel bawa apa sih? Oh bawa gravity device. Nice, nice, nice. Jadi sedikit aman, gue bisa ke 4 atau 6 bebas. Asal dia jangan gridfall aja ke situ. Karena dia bisa gridfall juga tuh si Lulu Gembel. Oke, okay, nice. Cukup aman. Gue bisa ke 4, 6. Oke, okay, 6. Start. Minimal kita udah punya landmark 1 lah. Bangun landmark, black hole, dan pindah. Kita di Naditot aja. Naditot cukup berbahaya sepertinya. Jangan lupa undang-undang bang. Minta sama dia aja undangannya. Set, dapat landmark. Sini deh. Bidu belum bisa goyangin ya. Aman. Aman, 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 aman. Belum bisa digoyang, goyang, goyang, goyang. Goyang, bang. Oke, kita bisa ke 573. Gimana nih? 3 deh. Start. Gue masih punya kan 1 biji. Ya, masih punya 1 biji. Mantap. Bangun landmark, pindah. Pindahnya mati. Oke, black hole nggak usah dipasang, cukuplah itu satu black hole doang. Oke, awaken pay membangun. Oke, dia bawa diamond punch gun juga.
awas kau, nanti ku balas habis ini. Tapi dia ada defense juga, masih ada satu. Dia defense 1, ini defense 2. Oke, Luka Fox masih ada defense 2. Si Lulu Gembel, hati-hati. Dia spring trapin di bonus game. Oke, dia kayaknya mau ke 7 mungkin, atau emang 9 sengaja karena dia punya hapus juga. Dia punya cutting yang versi golden. Dia langsung tarik helm defense gua habis, helm defense itu juga habis, tapi gua tadi terkena kontrol sepertinya. Jadinya gua mau enggak mau tertarik juga. Helm defense-nya udah habis. Malah dia terkena dengan landmarknya dia sendiri gara-gara gue bawa diamond punch gun. Lucu gak tuh? Oke, kita bisa gridfall. Kita bangun landmark aja dulu supaya landmark kita minimal udah lumayan. Kita mahalin aja mungkin. Tapi gak bisa, dia punya spring trap dia. Gak bisa, dia punya spring trap bang. Jadi gue harus tendang lagi kalau bisa atau apalah. Oke, ternyata diamond punch gunnya ngegrot ya, bomb big, marble big. Ya hilang langsung, baru mau dipencet nggak keburu. Oke, nggak apa-apalah, dia punya string trap, percuma kecuali gua bisa tarik lagi. Naditot kena tarik, tapi sayang tadi black hole-nya gue pindahin, jadinya Naditot-nya bebas. Coba tadi black hole-nya nggak gue pindahin. Naditot-nya kena tarik lagi. Oke, helm defense Naditot sudah habis. Helm defense gue juga by the way habis sih. Jadi bahaya. Karena gue belum ke areaku untuk nge-recharge. Sedangkan si Luka Fox helm defense-nya masih aman tuh, ada dua masih. Naditot langsung mengambil kesempatan di area kosong, berusaha membangun landmark tapi gagal. Naditot itu bawa apa sih? Iya, bawa spaceship deh, tapi gagal terus. Udah berapa kali dia gagal spaceship-nya, kasihan sekali. Butuh invite VIP nih, suka lama kalau masuk kode. Siap. Kan membership padahal. Oh iya, nggak join grup ya. Kemarin membershipnya membership nge-GB. Padahal nggak apa-apa join grup juga. Kalau mau. Gua dikontrol. Dia lu gembel dari tadi ngekontrolnya gua terus. Ya, kenal lagi. Gua udah dua kali kena dia kayaknya deh. Tadi satu defense pakai helm defense, sekarang kena karena gua nggak punya helm defense. Naditot masih terbebaskan. Oke, gua harus mengambil double or tidak double, nggak apa-apa, yang penting recharge. Satu orang ditinju. Nice, recharge-nya dapat, gridfall-nya dapat juga. Pasang black hole di Naditot saja sini, karena Naditot bisa bebas. Kita gridfall kemana nih? Area turis gak penting lah ya, kita tarik aja coba. Turis masih kosong loh, turis itu masih kosong, gak aktif ternyata UA-nya. UA-nya nggak bisa aktif ya, kedua kali kayaknya. Bergilen bang. Pendannya habis berapa? Ada di pin chat. Kecepatan wifi 20 kilobyte. Waduh, itu main GTS pasti nge-lag sih. Tei mengambil magnet. Oke, karena magnetnya di situ bodo amat, gak usah diguncang, gak perlu. Sayang sekali, cuma mendapatkan magnet. Oh, dia narik diri sendiri ya.
Nah, Ditot berhasil membangun landmark. Apakah dia pindah? Ditarik 4 blok depan belakang. Lulu Gembel bertahan nih, Lulu Gembel. Narik lagi depan belakang. Nah, Ditotnya bebas sewa, ditarik lagi helm defend, baru kepake satu. Ini Lulu Gembel hoki banget, helm defend dia baru berkurang satu loh. Lulu Gembel dia baru berkurang satu helm defendnya. Oke, giliran kamu. 4-12 aja kali ya, karena 12 nya saya ada ke 11, sudah kuduga itu. Nah, Dito terkena mental recharge lagi, gak guna ya kalau gak salah recharge nya ya, atau guna gak tahu, lupa gua. Mungkin helmnya tadi udah berkurang, mungkin black hole tetap kita pasang di nah Dito saja. Gridfall-nya ya ke turis lah. Turis nggak ada yang ngambil satu orang pun ya. Kayaknya kita bisa ngambil turis ini. Turisnya tidak ada yang mengambil. Pada terlalu fokus buat ngebangkrutin ya. Terlalu fokus nih semuanya. Dia kena spring trap dan langsung kena tebas sama si Lulu Gamer. Nggak ditep juga. Bayar sewa karena tadi kena penjara, tidak bebas sewa. Dia bisa pindah dan mati, tidak berhasil memanggil. Menyedihkan sekali Naditot ini satu. Naditotnya lagi boncos ya kayaknya. Spesifnya tadi boncos beberapa kali ya kan. Manggilnya boncos. Lulu Gembel mengambil magnet, dia narik ke black hole paling. Kalau dia mau, dia tarik ke situ. Oh, dia bisa kontrol. Ini cukup bahaya karena gua dikontrol terus sama dia. Dia kontrol ke pojok atau ke landmark ya, lupa gua, ke pojok ya kalau nggak salah. Sorry. Dia ke pojok kalau nggak salah. Oh enggak, bener saat di landmarkku, dan dia kena landmark gua malah, dan angel cardnya dikeluarkan. Kita coba 89, enggak usah pakai ganjil genap. Diamond punch gun, gridfall. Maha, aku enggak ngerti ini gridfall terakhir enggak lagi. Thank you Chin. Ya ampun, cincin. Dropletnya susah nggak bang? Susah, lumayan. Ya udah, kita ambil turis deh. Dua area lagi buat jadiin turis. Oke, nah Ditotnya memanggil Ewaken PI 8B. Dan areanya ada yang kosong ini beberapa. Kita masih bisa membangun landmark blackout. Ya bodo amat blackout mah. Kita bisa bangun di sini dengan harapan teleport drawing aktif ya. Lulu Gembel punya laboratori kan di atas ya. Jadi Lulu Gembel masih bisa selamat. Dan Naditot membangun area turis karena dia takut gua main turis. Ya memang gua mau main turis kemungkinan. Tapi ini Lulu Gembel bawa gravity device. Kita lihat. Srot. Hilang. Ini turisnya hilang juga, turis gua. Jadi gua juga sebenarnya nggak bisa main completion turis sih. Jadi ya bangkrut pun nggak bisa nih, masalahnya Naditotnya
marble-nya udah 8B. Gimana caranya menghabiskan marble 8B? Kenapa ke situ bang dadunya? Untung gue udah nge-recharge skill itu ya. 6. Buset, 7. Ya udah gak apa-apa. Untung aja udah nge-recharge. Karena sekarang wajib punya enggak? Tergantung kartu sih. Kalau kartu punya kartu recharge, wajib kejar sih. Recharge sama Lulu Gembel ya kayaknya yang paling cocok. Recharge Lulu Gembel dan nanti Biskit juga cocok ya. Bagus mana Mas Sudim? Ya tergantung kartu sih sekali lagi. Balik ke situ ya. Pendan ini dibilang bagus, iya bagus memang. Tapi kalau kalian nggak punya yang cocok ya percuma. Percuma sih Naditat, nggak bisa dibangkrutin guys. Ini harus main TTL sih. Bisa gue main TTL, gue ngechat aja. Kalau main turis kayaknya nggak bisa sih. Karena turisnya dihapus terus sama si Lulu Gembel. Gue harus main triple dengan cara ngechat, satu-satunya jalan. Gue setidaknya punya di sana, terus gue ngechat, tapi itu udah diambil Naditot. Ini sih kayaknya harus diguncangkan, tapi nggak berhasil. Pamit dulu kak, oke, bye bye Cin. Thank you ya, thank you. Chat bang, iya gue harus ngechat. Dua kali ngechat sini-sini, tapi chat gue tinggal satu kalau nggak salah. Gue harus nge-recharge dulu kalau mau. Gue harus nge-recharge dulu. Gimana nih caranya ya? Ngechat sekali atau nge-recharge dulu ya? Oke, dibebas sewain. Di broken kita pakai genap kali ya. Genapnya mainnya masih banyak sih. Kayaknya masih banyak, tapi Naditot mahal. Gue takut sih kalau mau ngechat Naditot. Mending gue ngechat ke... aduh, gue bingung nih. Malah kelempar dadunya. Ya udahlah. Ya nyesel, tadi harusnya kelima aja tuh. Keburu abis roll dadunya, kelamaan mikir. No. Oke, ini kita harus selamatin kali Lulu Gembel ya. Atau nggak usah diselamatin. Selamatin lah. Ya, berhasil. Karena emang harus diselamatin seperti itu. Gue mau antara recharge dulu, ngechat dulu. Bingung, ini chat gue udah habis. Sekarang gue harus nge-recharge dulu yang pasti. Bentar ya. Kalau di Naditot gue takut chatnya mati. Kalau chatnya mati itu cukup bahaya karena mahal pasti. Recharge dulu bang, iya harus recharge dulu kalau sekarang. Kalau tadi kan masih ada chat satu tuh tadi. Ini harus recharge dulu mau nggak mau. Tapi gue nggak berani ngechat Nadia, masalahnya takut. Lagunya berubah. Nah, udah dirubah lah gitu jadi punya dia ya. Ketiga, sayang banget. Gak dapet double. Ya ampun, kok punya gue jadi gini sih? Ngerol dadunya hilang mulu. Ya. Harusnya gue bom aja ya. Bom Nadia lumayan tuh. Kalau misalkan Nadianya kena ya. Iya ya, tadi kenapa nggak ambil bom aja ya, menang Naditot. Iya, kalau gue nggak berhasil ngechat Naditot udah pasti menang. 8B dia marble-nya. Nggak akan bisa habis marble dia. Ini tinggal bertahannya aja nih, harus bertahan ya. Bertahan. Wah, ini cukup bahaya. Cukup bahaya. Budget marble udah sebanyak itu masih ngambil marble juga ternyata dia.
6M. Biarin aja. Ya kali marble kita goyangin buat apa juga. Oke lah. Ini turis sebenarnya bisa loh. Cuma ini masalahnya si Lulu gembelnya ngapus terus juga. Ya dia juga gak mau kalah. Masa dia mau kalah sih? Gak ada yang mau kalah guys main. Gimana nih ya? Oke dia langsung grid call. Oh iya dia yang bisa tuh main turis sebenarnya. Si Lulu gembel main turis saja tuh harusnya. Karena Lulu gembel emang bisa main turis. Dia kan gak bakal kena hapus juga. 7. Kalau gak 7 mati gua. Oke. Grid wall doang ya. Sedih. Sedih. Oke, tariknya untungnya aktif. Ya lumayan dapat marble dikit. Waktu selesai keburuan. No, 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 no. Padahal Lulu Gembel itu bisa loh buat main turis dia. Harusnya kalau dia cepet ya, dia kan bisa ngapus. Dia bisa ngapus. Kalau gua main turis rada susah. Karena dihapus lagi, dihapus lagi. Dan malah si Kiritot kan punya defense hancurkan bangunan. Tapi kena terus masalahnya. Percuma defense-nya juga. Mau nyari kubah dulu. Nah, ini ada kubah. Lagi iya lagi. Special honor lag kita ambil, kita lihat. Oh, enggak usah dilihat sih tadi kan udah baca ya. Skill balance mau main gimana pun susah. Mana lu balance? Oke, kita tadi Sudim ini belum gua ganti second ability-nya. Bahkan enggak ada yang ngomong, "Bang, ganti second ability-nya, Bang." Biasanya suka ada yang ribut ya. Eh, kok malah jual anjir? Untung aja enggak kejual langsung ya. Biasanya suka ada yang ribut tuh, "Bang, ganti second ability-nya." Kadang gua bilang, "Entar aja lah, kelamaan kalau ganti second ability." Sekarang malah enggak ada yang ngomong ya. Udah, terganti pakai special ability dari bonusan tadi ya, bonusan dari pendan baru ini. Ya ini lumayan sih, lumayan aja. Siapa tahu dapat 85% keluar dari pulau mungkin ya. Langsung kita recombine. Ada update tambahan notice in game. Ya. Ya, dapat fortune card. Lihat friend yang namanya Kalbang enggak ada kayaknya. Jual aja. Iya, jual. Nangis. Ini nggak bisa diambil lagi kan? Iya nangis, beneran nangis. Kalau kejual tuh nangis, nggak bisa diambil lagi soalnya. Berdua di sini ada popular pendant tiket. Tadi ada yang sempat ngomong sih, ambil katanya popular pendant tiketnya. Di sini ada Devil Bubble Gun, ada helm defense, ada landlady, ada protectus dan lain-lain. Dan langsung aja kita ambil, kita bisa mendapatkan 3 dan itu bisa ditukar sebanyak 7 kali dan dapat optimize construction drone yang pertama dan yang kedua mendapatkan blue sky jetpack dan yang ketiga mendapatkan meow meow. Oke bang, cari defense, tarik dan dorong. Damage-nya banyak banget, dikit masih banyakkan orang dalam tuh. Yaudah kita lanjut lagi yuk, lanjut guys. Oke, karena ini mungkin ketemu Naditot lagi, kita main di sesuatu map yang dimana kalau misalkan Naditot kayak tadi lagi kasusnya tetap bisa kalah. Ada yang bisa nebak gak? Kalau kasus Naditot kayak tadi lagi, marble-nya banyak, dia bisa kalah guys. Ayo, map apa? Bukan main komplit, bukan main bangkrut ya jadi. Bukan main komplit, bukan main bangkrut. Tarik, chance the double. Ganti apa ya ntar Sudim? Bukan main komplit, bukan main bangkrut pokoknya. Tapi Naditot bisa kalah. Mau marble-nya 20B, 30B, kalah bisa. Oke, membership bisa cek grup WhatsApp-nya seperti biasa.
Friend score tertinggi siapa? Randy Glorious Malarius Balarius. Dimention aja Randy Glorious. Orangnya ada paling. Ya bentar, WA gua off. Gara-gara lock screen. Sambil gua baca-baca WA dulu ya. Oke, membership bisa cek grup WhatsApp baru terkirim sepertinya. Map God Hand, angkat blok api marble-nya biar gosong. Betul sih, nggak salah. Betul sih, nggak salah. Tapi ini map God Hand sekarang apa ya? Nggak tahu nih. Map God Hand yang hari ini apa nih? Nggak tahu. Tapi bukan itu. Sebenarnya bukan itu. Gatel hidung gue. Ntar biskuit bakal cocok gak sama pendant baru? Nggak cocok, sama sekali nggak cocok. Sama sekali nggak cocok. Lebih cocok Sudim atau teleport? Sudim lah. Bom map, nah itu dia ya, si Nadia menjawab. Ya iyalah, bom map lah. Dia mati pakai bom, guys. Dia kita bom aja Nadianya. Kita bom terus, kita bisa gridfall kan. Kita bisa gridfall, kita bom aja terus sampai mati dia. Kodenya kok nggak bisa? Hah? Kodenya nggak bisa? Bentar. Salah kode. Salah kode belakangnya salah. Salah pencet keyboard, nggak lihat. Kodenya nggak bisa. Udah pada nyoba-nyoba. Pada nyoba-nyoba kodenya nggak bisa. Salah pencet. Angka 3 sama angka 9 itu kan atas bawah ya. Angka 3 sama angka 9 soalnya atas bawah. Jadi gua kiranya salah. White Nadia lawan Swimsuit Catherine. White Nadia kena paksa landmark termahal, kena kurung, gak bisa apa-apa lagi tuh White Nadia. Oke, aku bisa masuk tanpa salah. Kena prank. Iya. Bukan kena prank sih, tapi kodenya salah pencet. Ntar gua ganti pendant dulu, guys. Give kode dong, give kode. Oh, hidung gua tiba-tiba gatal lagi ya. Tadi udah enak padahal gak gatal-gatal. Sekarang tiba-tiba gatal lagi. Udah kayak enak nih kalau kayak begini. Bentar ya. Bentar ya. Ya penuh lagi guys sama membership. Bedanya ada yang udah 2 kali sih, cuman ini 2 kali terakhir. Nanti abis itu kita open publik aja kodenya ya habis ini. Ternyata nggak ada yang pakai Nadia. Nadianya takut guys main di sini mah. Oke, di sini yang pertama ada si Kaori dengan Dark Seed. Oke, dia bakal main TTL, hati-hati. Lalu yang kedua ada Teo dengan Lulu Gembel. Wih, pendant baru, mantap. 2805, apa tuh 2805 biskuit ya. Dan terus ada Luka Fox dengan Menemion, biskuit wangi-wangi. Waduh, biskuit wangi-wangi. Oke, si Shitsu sudah mulai beraksi buat main completion, hati-hati. B
belum awaken. Ya, Biskuit akan completion sekali lagi. Jalan dia langsung completion. Wah, gawat. Landmark semua lagi nggak bisa diambil. GG Gaming ini anak satu ya, Kauri. Gue mau ngechat rada takut, malah kena kopi donasi ya. Ada aja yang bawa, udah tahu gue bawa pendan itu. Habis gimana mau test drive-nya emang pakai pendan itu ya. Mending gue ngechat dah. Bodo amat deh, ngechatnya keenam lagi, salah. Itu kan area yang ono. Ya udahlah enggak apa-apa. 10 ngambil dong. Udahlah, ini Darkseid pasti menang. Soalnya itu landmark semua enggak bisa diambil dan dia tinggal jalan sekali lagi aja. Udah langsung tuh menang. Kita lihat aja. Nah, lu gembel bisa gridfall. Emang bisa gridfall ke area situ? Kayaknya enggak bisa. Sekalipun gridfall pun enggak bisa, Bang. Kecuali dia dapat gridfall lagi, enggak dapat ternyata. Cuman dapat laboratoriumnya aja. Wow, hoki. Ternyata teleport drawing-nya aktif. Walaupun Darkseid ada chat sebenarnya. Darkseid-nya bisa ngechat nih. Dulu gembel cukup hoki sepertinya. Dia juga udah dapat landmark 2 ya kan, gratis tadi awal-awal. Oke, belum apa-apa, dia udah terkena landmarknya Darkseid. Untung angel cardnya tidak kena sobek. Kabarnya penuh sama member terus, yoi. Makanya join membership. Dan ternyata chatnya gacor. Itu chat yang lama ya, padahal bukan chat yang baru loh. Itu chat magic beras. Chat yang cukup lama, dimana kalau nggak salah skillnya kecil ya. PRD itu fam yang suka GBRP ya. PRD siapa? Oke, kita lihat nih ya, magic beras itu kecil. Kalau pen roller sis itu kan 65 ya, 65 tambah 20 kalau udah 2 turn. 65. Nah, ini magic beras itu cuman 60 deh, lumayan tapi. Ya sama sih sebenarnya kalau misalkan belum ngegrowth si pen roller, cuman itu cukup kecil dan jarang dipakai. Gacor. GG Nicole. Ya dah, yuk kita lanjut lagi sekali lagi mungkin, atau dua kali lagi, nggak tahu, sekali mungkin kayaknya. Udah jam 3:30 soalnya. Gua mau ganti kartu kayak percuma sih kalau misalkan gua pakai Lulu Gembel, nggak bisa nge-recharge masalahnya. Sebenarnya cukup GG sih. Ya udahlah, Lulu Gembel aja lah ya. Tadi Lulu Gembel apa satu lagi pendannya gue lupa, jadinya Bertarot ya. Bertarot atau Diamond Punch Gun. Diamond Punch Gun atau Bertarot. Atau Map Bomb lagi dong. Enggak kayaknya. Ya, gue cari magnet ini, apa ada yang bagus nggak? Iya, apa ya? Magnet gajah pengen gue ganti sih. Bukan ini, salah, maksudnya ini. Ya udahlah, gini aja deh. Oke, kali ini gue akan open publik, tapi yang udah bisa ngalah dulu mungkin ya, yang udah gantian dulu. Nanti kalau misalkan sudah
emang kosong ya bolehlah. Kita main di Gathen nih, belum main di Gathen hari ini. Giliran mabar kayak gini gacor. Oke, gue sambil ngecek-ngecek dulu ya. Acu di ikut pas sih. Dede. Oke. Gua pengen ngecek mikropoli diamond awal 74. Berarti 4400 ditambah 1000 5400 tambah 200 5600 5650 ya kayaknya dia. Si mikropoli kayaknya 5650. Sama ya. Kurang lebih sama. Kalau diamondnya banyak. Kalau diamondnya banyak kurang lebih sama habisnya ya. Mental ya. Bukan mental kali itu udah penuh mungkin. Moderatornya ada berapa orang bang? Nggak tahu deh. Jadi mod baru pensiunan moderator. Mana mod baru? Banyak mod baru mah. Kan nanya bang. Theo Newbie Winter. Gimana nih? Ini orangnya udah semua sebenarnya. Theo sekali, Newbie sekali, Winter sekali juga sama semua. Nah sekarang bagus nggak bang? Bagus kalau punya kartu yang cocok. Kalau punya kartu cocok, bagus. Tapi kalau nggak punya kartu cocok, kurang bagus. Kartu yang cocok itu yang ada recharge-nya sama Lulu Gembel. Lulu Gembel and recharge yang cocok dan juga biskuit nanti ya. Tadi sempat tukar-tukar sama tuyul. Tukar-tukaran. Kick aja Charwin. Charwin yang pansos itu ya. Charwin yang pansos itu, Bang. Teo, Win Isabelle Gembel. Oh, dia ambil kartu discard. Theo sekarang akunnya bagus-bagus nih. Donovan terus pendant dia juga. Kopi-kopi, Seal Creation, and Panoradol. Panoradol Gembel, Spesifat. Terakhir ada si Charwin. No bakung 10.000 sate kuda biar kuat bang, mantap. Thank you, no bakung. Mana ya bang, kart saya tiba-tiba hilang, nggak ada solusi, emang udah habis bang. Itu udah habis bang buffnya ya namanya. Buffnya cuma 2 minggu doang. 2 minggu sejak upgrade ke level 30. God bless you. God bless. Oke, dia akan grid fall ke ya. Ini Sabel ada defense sih. Oke, defense-nya dihapus. Oh, buff terus. Yoi, buff terus seumur hidup. Wih. Seandainya ada kartu dengan buff seumur hidup, kalian kejar nggak tuh?
Apakah Darkseid akan bermain TTL? Sepertinya tidak ya. Drill Tank ini double pindahan, Black Hall pilih pindahan. Oh, dia nggak punya chat berarti. Dia bisa main TTL sebenarnya pakai set itu ya. Tapi dia kayaknya nggak punya yang namanya kebiasaan 10. Gunakan kartu Darwin Sos Don Dark. Oke. Darkseid punya uang dia pasti. Ambil dulu baterai habis. Oke, siap. Pilih area untuk bangun. Oke, lumayan dapat research center di kopi-kopi. Bingung mau kemana? Bingung mau kemana? Gak bisa kemana-mana. Sorry mau nanya, Nicole kok ada tambahan 2 buff ability 70% 4 kali harga anti cat itu error atau enggak kayaknya? Itu memang skill dia kayak ini, kayak Queen Isabel juga ada namanya buff. Ini bukan buff sebenarnya, ini buff warna biru muda itu sebenarnya bukan buff. Kalau buff yang asli itu kalau nggak salah warnanya hijau tua ya, kalau yang rada kebiruan sebenarnya bukan buff. Oke, Lulu Gembel mengangkat blok di situ bagus sekali. Kalau si Charwin Sos tidak berhasil mengangkat. Oh, Bandon bebas. Tadi sempat mau ditendang, tapi gua ada helm defense, helm defense-nya berkurang 1 ya sepertinya atau 1. Gua di sini deh, ini si Queen Isabel salah lihat. Oh iya, ini Charwin ada ininya ya, hijau. Nah ini dia baru, ini namanya buff. Kalau yang ini bukan buff, itu namanya skill sebenarnya. Skill yang bisa dibilang kayak begitulah. Ini baru buff ya, hijau begitulah. Hijaunya hijau muda sih. Oke, kita ke 12 deh. Coba. Sorry juga Kasmik, welcome back. Kenapa sih keempat? Tutupin TTL Charwin. Harus di chat dia. Ijo. Tai kebo, emang dia ijonya kayak tai kebo sih Charwin. Thank you bang, jadi Nicole termasuk spesial kak? Enggak spesial, itu sebenarnya skillnya cuma dengan cara berbeda aja sih. Anjir kok gue ikut-ikut panggil Charwin Sos, bukan kartu spesial kok. Enggak, sama kayak semuanya begitu banyak. Nicole, Queen Isabel, Rico, apalagi ya, pokoknya skill-skill yang kayak begitulah. Susah sih ngejelasinnya, intinya bukan spesial, bukan buff juga. Ya pokoknya gitu deh. Pokoknya gitu deh. Apa bang, emang tukang pansos itu? Apa? Ya dia tarik, kena. Ah, enggak ya, enggak kena. Oke, lab defense dia, 1 biji berkurang. Si Lulu Gembel langsung nge-grid hulk situ. Dia ada bubble kah? Enggak ya, dia magnet penjara. Oke. Sate Charwin sangat gurih, enggak. Sate Charwin enggak enak, guys. Kalian makan sate Charwin langsung sakit perut. Sakit perut 1 bulan pasti.
Oke, ditarik lagi. Helm defense berkurang satu. Dia akan mengangkat bloknya. Mantap, bang. Oke, kita kemana ya? Mana aja sama aja sebenarnya. Tapi jangan dua. Kalau dua sama aja gue bunuh diri kenanya dua kali ya. 6M. Gak enak ya guys, sate depres enak banget. Daging aruin, caruin alot. Mending kalau ada dagingnya sih, tapi masalahnya gak ada dagingnya guys. Cuman ada urat-urat doang. Urat-urat kurus. Little Ground Roro cocok nggak? Nggak tahu deh. Kayaknya nggak cocok. Yang enak sate biawak sama por. Kobra apa? Sate caruin mah gak enak. Sakit perut sebulan, jadi sakit perut sebulan karena makan sate caruin. Cerot. Sayangnya tidak bisa ketendang. Caruin itu warna hijau ya. Area dia aja kita ambil-ambilin dan sini. Sebenernya sama sih, 1-2-1. Ya iyalah, ini sabelnya kenapa kurang. Ya 2, harusnya pakai ganjil. Sayang sekali Queen Isabelnya tidak mengganjil. Biru bisa completion ya. Biru bisa komplet. Nice, dulu gembel ke areanya. Siapa yang dikontrol? Si Queen Isabelle. Oke, ngontrolnya jangan salah. Ulu. Ternyata dia ke area spesial. Dia mau gak mau ngangkat. Akun FB sama YouTube dia apa? Udah dihapus. Seratus persen bebas semua. Kena spring trap. Kena tebas. Mantap, 247M. Gua mau kemana? Gua bingung bang. 12. Ripol nggak bisa kemana-mana, cuma bisa kesini doang. Dua-duanya bahaya sih. Queen Isabelle kalau gue selamatin dia komplit. Kalau itu Queen Isabelle kalau gue selamatin, kalau gue matiin si Charwin. Ya, Charwin hilang memang, tapi Queen Isabelle juga bakalan komplit. Jadi gue nggak memilih, nggak mau nyelamatkan sih. Bingung gue mau nyelamatin atau nggak. Punya Flame Terra kejar nggak karena skillnya sama? Nggak beda. Nah bagus, mati Charwin. Flame of Flame of Terra kartu ya, gua kira itu apa Astra. Gak tau deh Flame of Terra, lupa gua skillnya apa. Itu yang dislike pasti akun Charwin Sos semua. Oh. Charwin Sos pansos emang berapa yang dislike? 3.
Star Winces punya akun 3, dia banyak akun dia. Dan dia punya pasukan cukup banyak ya. Hati-hati aja guys. Hati-hati sama dia. Dia punya pasukan banyak. God bless. Ya, semua masalah menurut saya. Telepon drawing udah habis. Apakah dapat enggak? Kemungkinan enggak. Terlalu ngepas. Terlalu ngepas. Aduh, kesempatan. Dia enggak bisa di area sendiri ya? Kok bisa spring trap? Apakah grid fall-nya berhasil? Ya, grid fall-nya ternyata berhasil. Marble dia 1B, nggak bisa dibangkrutin, mau nggak mau, ya udah main komplit lah. Marble dia 1B, cara gue bangkrutin pun nggak tahu gimana caranya ya. Jauh, serba dibantai. Mau nggak mau main komplit. Oke, satu kali lagi ya, terakhir guys, kasih yang belum nih. Kali ini beneran yang belum ya, yang udah siapapun itu bau. Maupun itu satu kali kek, apa kek, nggak peduli, pokoknya kasih yang belum, kasihan yang belum. Karena ada beberapa yang nungguin nih, tadi ada kayak si Nashwa ya kalau nggak salah. Apa masih ada, nggak tahu. Kita kasih yang belum, mantap. Hoki tuh, hoki. Hoki karena mungkin ada Charwin di situ. Jadi orang-orang pada fokus buat bangkrutin Charwin. Dan tadi ada Stefan Theophilus juga. Orang-orang fokus buat bangkrutin si Stefan karena dia udah mau TTL. Dan gue masih nyimpen teleport drawing gue karena belum kepake ya tadi teleport drawingnya. Dan by the way, kita kan udah main di arena, udah main Toy Kingdom, Bomb Battle sudah, God Hand sudah. Kalau main di Runaway nggak cocok pendan ini, jadi ya udah main di Merseland. Sebenarnya pengen main di Runaway Train ya, di kereta, tapi pendan ini nggak cocok di sini. Nggak cocok, jadi ya udah kita main di Merseland. Ini adalah map yang terakhir. Dunia pun nggak cocok. Gaskan yang belum. Cawing dikeroyok. Iya dong, Charwin harus dikeroyok setiap di live streaming manapun guys. Mau di live streaming Opahan, mau di live streaming Mikropoli, kita harus bantai Charwin dulu. Jangan sampai dia menang ya kan. Malu-maluin kalau kalian ngasih dia menang. Masa kalah sama dia. Hey, sambil gue melihat-lihat sesuatu, silahkan masuk. Bentar ya. Gue mau lihat iklan OLX gue nih. Lowongan OLX. Waduh, yang melihat sudah 737 orang loh OLX gue. Gue pasang iklan di OLX guys. Ya, ini dia guys. Siapa tahu kalian ada yang mau ngisi lowongan ini ya. Ya guys, gue sebenarnya rada kecapean sih buat live streaming sering-sering. Jadi gue mau ganti orang, bukan ganti orang. Maksudnya gue mau cari orang buat streaming. Tapi sebenarnya gue carinya khusus cewek duluan. Kalau cowok gue masih pikir-pikir ya, karena sesuatu hal gitulah pokoknya. Nah, di sini ada di OLX iklan gua udah di highlight pakai premium berbayar, dilihat 700, wih lumayan ya. Disukai 10, dihubungin 0, tapi banyak banget yang suka nge-DM, nge-WA juga udah beberapa orang sih yang ngirim CV-nya tapi belum gua pilih. Masih pertimbangan. Nah, kira-kira begitulah lowongan itu ya. Benar, Cawing harus mati duluan. Yoi. Ada yang mau tuyul siap kalah buat isi slot.
dan kerjanya cukup gampang sebenarnya. Sehari paling 3 jam bisa cukup. Jadi mau sambil kuliah juga sebenarnya bisa itu. Sehari 3 jam, jamnya bebas mau jam berapa kek, mau pagi boleh, mau siang boleh, mau malam juga boleh. Pokoknya bebas soal jamnya. Haritsa Alek Bro. Ini pasti ada yang ganti nama sih kayaknya. Kita lihat aja guys, kayaknya ada yang ganti nama. Biasanya si Charwin ganti nama nih. Biasanya Charwin itu ganti nama guys. Nah kan ada Darkseid 2. Nah ini ada Charwin nih. Kita lihat guys. Yang pertama Alex DG. Oh enggak, ini si Alex ini pernah sih mabar ya. Setnya pun bukan setnya Charwin itu. Tahu ada Brock masih pemula di Yumrang. Ini juga baru. Ini oh si Haritsa. Kunup jangan bully. Oke, berarti Charwin tidak berjuang ganti nama. Kita ada penuh pengen jail, pengen buang-buang slot mabar roket tuyul. Badeh, jahat sekali. Oh no. Darkseid. Oke. No. Dia pindah ke belakang. Dan apakah dia berhasil? Oh, masih ada satu kesempatan nih, harus diambil 7 mau nggak mau. Malah diambil 12. Gak ada Charwin, jangan cari lagi aja. Kemana Charwin? Di sate kah? Harusnya nekat aja ambil 7. Bolang. Aduh. Mumpung masih ada defense ya kan. Ini kalau 7-nya nggak diambil, udah tetel. Walaupun dia pun membawa, nggak bawa deh. Oh dia ada buff ya? Ada buff nggak? Nggak ada kan? Dia nggak bawa chat kan? Kalau nggak salah nggak bawa chat ya. Oke dia defense. Defense-nya dihancurkan dengan gelembung bubble. Oke kita lihat dulu ini Darkseid yang ini milih apa nih? Dia milih discard kah? Ya dia milih discard, udah pasti. Nah di sini dia nggak ada sih, nggak bawa chat kok. Ya dia nggak bawa chat. Aman. Yang lain mana bang? Kayak Randy Delicia di RPP tadi ada kok. Randy sama Delicia. Tapi kalau RPP kayaknya kalau nggak salah nggak ada. Oke, bolang gua ditendang. Kalian kalau di posisi Charwin gak enak kan disalahin gitu. Ya salah dia sendiri sih nyari masalah. Padahal posisi dia tuh udah enak banget ya, harusnya bersyukur banget posisi dia tuh udah enak banget, udah didukung sama gua sama Micropoli ya kan, udah tinggal naik aja, tinggal berusaha keras gitu, malah nyari masalah. Dada aja sih. Sudah tes pakai Darkseid belum, tapi gua pernah tes pakai yang punya family sih. Yang punya family gue pernah tes, ya kurang enak aja sebenarnya. Kecuali roll dadunya pas ya, kalau roll dadunya pas bisa tuh langsung TTL bisa sebenarnya. Roll dadunya harus ngepas banget. Mantap, makasih. Sayang sih itu kesempatan emas dibuang-buang ya. Laboratori bangun lemar. Oke langsung gridfall ternyata. Kita gridfall kesini. Langsung kita gabung dia defend.
kita ke 10. Tapi gak ada drawing lagi. Drawingnya udah habis. Paling kalau mau landmark itu harus ke pojok kan. Langsung diambil. Oh, dia punya buff yang di bawah ternyata. Oh no, biru ya. Dia punya buff cukup berbahaya. Dia punya buff. Bebas sewa defense doang sih, tapi dia nggak punya chat ya. Dia nggak bawa, bukan nggak punya. Dia nggak bawa chat. Kalau dia bawa chat, cukup berbahaya. Di sini nggak ada yang bawa chat kan? Di sini juga nggak ada, di sini juga nggak ada. Boleh ikut gabung klannya bang? Nggak ada slot, habis, kosong, penuh maksudnya. Penuh. Double 2, 3, 2, 3, 2, 3, 3 aja kali ya. Gridfall. Depan belakang depan sini dia ada defense, dua-duanya ada defense sih, sama ya udahlah sini saja deh. Dua-duanya ada defense, nggak bisa ditahan. Baru kebaca di RPP tadi ada pamit dia. Nah, tuh orang muncul lagi. Iya juga ya, tadi dia pamit. Lupa. Oke. 12 trot, nggak ada yang ditendang. Udah nggak usah dilanjutin, nanti yang ribut malah sendirinya yang ribut tuh jadinya ya. Orangnya juga udah pada nggak ada yang ngebahas Darwin, kok masih diributin malah jadinya. Dah, jangan ribut di streaming orang ya. Gue nggak mau kasusnya kayak kemarin lagi ribut di streaming orang. Oke, kalau mau bercanda boleh sekali dua kali aja, nggak usah diterusin kayak begitulah. Kalau memang pengen bercanda boleh, mau ngeledek boleh, tapi nggak usah diterusin. Jangan dianggap serius juga. Ngapain dianggap serius satu? Premium pes rada nggak enak ya, ganjil genapnya nggak kelihatan sisa berapa, bingung jadi. Untung dia kena tendang, it's okay, kita coba tarik dark seed yang di bawah. Hati, bener kan? Ini harusnya bisa narik kan? Apa nggak bisa ya karena gridfall ya? Nggak tahu deh. Kaki mati segala. Menyedihkan. Penjara dari mana ya? Udah penjara sih.
dari sini ya. Adanya kan gua kurung bubble. Kok bisa penjara tadi? Bentar. Ada yang aneh. Bentar guys, penjara itu dari mana ya? Di sini ada penjara ya atau enggak? Perasaan enggak ada penjara. Tadi kan kenanya tinju, pindahkan lawan. Waduh, triple color. Enggak tahu dah. Kenapa jadi penjara ya? Perasaan enggak ada penjara. Wajib kejar. Wajib. Apa kabar, Bang? Kabar baik. Kapit. Itu ewekan dulu bel, masih lama. Wajib kejar kalau punya kartu pendukungnya ya. Kalau nggak punya kartu pendukungnya rada kurang sih. Kartu pendukungnya kayak misalkan recharge dan lain-lain. Bisa ke area kusti kalau mau ngambil grid ball pindah. Ini tarik dulu, mati. Udah 79, 9 sih lebih bagus kayaknya. 7 juga bisa narik sebenernya. Sama aja, satu kena tendang, satu ditarik tapi gagal. By the way, tentunya boncos ya. Pindahnya boncos. Padahal udah ke landmark 2 kali. Teleport drawing atau Sudim versus 2. Bagusan teleport drawing sih. Kayaknya. Gue lupa gridfall bisa narik ya sih. Kok tadi nggak mau narik ya? Satu, dua, tiga, empat, nggak nyampe ya? Kayaknya nggak nyampe deh. Bisa tuh tarik sebenarnya, tapi tadi boncos aja. Nah, langsung dikontrol. Yang mana ya? Kontrol yang bawah ya? Nice, double 2. Nggak boleh, boleh 4. Seratus ya. Oke. Bisa menang gak nih ya? Masalahnya gua ndak punya bebas sewa loh. Bebas sewa gua kalau dipenjarain lawan doang. Tapi lawan gak pakai penjara. Sekali nyasar gua mampus juga nih. Cukup mampus ya kalau nyasar. Itu 9. Pindah dong, teleport. Oke, dikontrol tapi gagal dia di defend. Nah, kan nyasar. 5-9. Oke. Penen baru patut kejar enggak? Patut dikejar, lumayan GG itu sebenarnya. Bukan lumayan lagi sih, GG pendennya. Tapi tergantung dengan kondisi kartu kalian aja. Punya kartu recharge enggak? Punya lulu gembel enggak? Itu doang sih pertanyaannya. Cuman dua itu aja pertanyaan. Kalau punya kartu pendukungnya, penden ini GG. Tapi kalau enggak punya kartu pendukungnya, enggak GG. Karena cuman terbatas dua kali doang. Ya, Redmond pun udah mirip sama ini sebenarnya. Cuma bedanya ini tiba dan bangun landmark bisa pindah. Tuyul down 4600. We'll be right back.
double 2. Enggak dapat, malah nyasar. Tembak pas dannya di defend, ya ampun. Gak punya bebas sewa. Kayaknya gue bangkrut nih. No. Nah, dia nyasar ke situ lumayan kah? Aduh, dia ada buff bebas sewa tuh. Darsit momen komplit udah nggak bisa ya kan, tapi kalau gua bangkrut kuning bisa ya kayak iya, kuning bisa main komplit kalau gua bangkrut. Hati aja tuh biru harus hati-hati kalau gua bangkrut. Gua harus nyari marble sih, mau nggak mau gua pakai ganjel lagi. Malah nyasar limanya, bang. Gunakan kartu bertahan. Oke, ini bakalan kena tinju kemungkinan besar. Jangan sampai susahnya lawan Darkseid cashback-nya. Semakin banyak landmark dia ya semakin besar. Helm defense gue ternyata masih ada toh. Ya ampun, baru nyadar loh. Baru kepake satu helm defense. Iya sih, gue punya shield soalnya. Jadi dari tadi tuh cuman shield doang yang kepake. Helm defense belum kepake. Oke, dia ke 10. Padahal kayaknya yang di bawah Darkseid-nya itu milih discharge deh tadi. Wah, dadunya kampret banget sih. Minta 2 malah kena 3. Mau pakai ganjil genap ya, sayang banget. Marble please, kena bubble cuma dapat 19, kecil sekali bang. Aduh. Roll jauh deh, 11 kek. Nah, gridfall. Kecil marbalnya itu dikit, kecil sekali. Cuma 20 M saja. Kartu yang buat pendan baru, tapi dia mulai sekarang. Dan dihapus muka. Bakarlah diamond, ngapain disimpan, nanti gamenya keburu tutup. Duluan bang, baterai sekarat. Oke, siap di RPP. Diamond disimpan-simpan terus, gamenya keburu tutup. Oke, semangat juga. Tapi gak ada kartu pendukung buat apa sih sebenarnya, gak guna sih. Serius gak guna banget, kecuali punya kartu pendukungnya dan mau ngejar biskuit. Kalau 20.000 ngejar biskuit gak bakal dapet kayaknya. Aduh, nyasar lagi, ya ampun. Dadu. Ini duda emang nyusahin banget.
Waduh, defend dua-duanya dikontrol yang satu tadi harusnya. Ini antara 2, 3, 4. Nah, 3 bisa narik dua-duanya. Satunya mental malah. Yang satu ditarik. Wah, ini sengit juga nih ya. 10, 9, 8, 1, 4, 7. Marble dia lebih banyak. Gua harus lebih cepet marblenya sini. Aduh, nggak keburu. 174, gue tambah 30M. Tetap sih nggak keburu tadi walaupun gue udah ngerol dadu. Tetap marble dia si Alek ya, 174 lebih banyak. Waktunya keburu habis. Ya udahlah guys, sampai di sini aja. Udah capek. Udah berapa jam ini live streaming? 3 jam 10 menit ya. 3 jam 10 menit sampai di sini aja buat live streamingnya di ini hari Selasa ya. Nanti malam maybe akan ada video unboxing jajanan GM seperti biasa. Walaupun mungkin cuma beli sekali aja kali ya. Untuk kali ini tidak banyak-banyak. Ntar gue catat screenshot dulu. Sekarang itu tanggal 18 Mei. Tadi total 5.050 DM karena dipotong cashback. Terus nama pendannya Telepor Rau. Drawing. Simpan. Ya. Gaming. Sampai detik-detik terakhir. Lumayan juga ya ternyata dipakein ke Lulu Gembel. Dari tadi gua cukup bertahan ya dipakein ke Lulu Gembel. Ada yang bertahan langsung bisa completion tadi. Ada juga ini yang bertahan sampai detik-detik terakhir. Tadi juga sempat detik terakhir apa tuh ya? Dulu Gembel juga bukan tuh yang sebelumnya, nggak tahu dia lupa. Pokoknya ya gitulah. Lumayan dipakein ke Lulu Gembel sama itu. Mabolang. Moga Dark Seed juga mantep. Ntar guys, mana ya? Monet, membership. Karena kita akan closing dengan menyebut yang sudah join membership tadi ada si Hafiz ya. Salah ya, habis dan begini sih. Oke, sampai di sini aja untuk live streaming kali ini. Thank you buat semuanya yang udah berpartisipasi, baik itu menonton, mabar dan lain-lain. Thank you juga tadi yang udah join membership ada Hafiz dan juga Delicia, Cindy Delicia. Dan juga thank you buat sawerannya, ada Bro Bokmui atau Bro Benny, ada Stefan Theophilus, ada Cindy Delicia dan juga ada Nobakung. Thank you, sampai jumpa di next live streaming mungkin Rabu malam atau ya kalau gue bisa Rabu sore kita buat mabar doang ya. Nah kita lihat aja nanti ya. Ya pokoknya thank you semuanya dan sampai jumpa di next live streaming. And ya sampai di sini aja guys. Bye bye, sehat selalu buat semuanya.